Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Indah sungguh petang ini ditambah seri pepohon ara. Syukur kita bertemu lagi. Izinkan kami memulakan acara. Barisan ahli panel webinar yang dihormati Profesor Datuk Dr. Halina Hadizah Haji Sirah bin Haji Ramli, Pensyarah Perubatan Jabatan Pendidikan Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia, yang dihormati Dr. Siti Hazlina binti Alias, Pensyarah Psikologi Klinikal Universiti Cyberjaya, rakan-rakan kolaborasi strategik webinar yang dikasihi Profesor Dr. Khairul Baharin bin Muhammad Noor, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Penyelidikan Universiti Cyberjaya, yang dikasihi Dr. Muhammad Suhaimi bin Muhammad Ali, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perak, yang berusaha Puan Sri Hatini Muhammad Samsudin, Pengarah Sekretariat Pembangunan Wanita dan Masyarakat Negeri Perak atau Wanita Perak, yang berusaha Dr. Maisarah Ahmad, Ketua Eksekutif Institut Darul Rizwan, selaku moderator kita pada webinar hari ini. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan pensyarah, peserta-peserta webinar yang dihormati sekalian. Saya Mahdi Muhammad selaku pengacara majlis pada hari ini bagi pihak sekretariat webinar mengucapkan selamat datang ke webinar Darul Rizwan mensejahterakan modal insan episod 4 bertajuk Cegah Sebelum Parah. Hadirin yang dihormati, bagi memperkati majlis kita pada hari ini, marilah kita sama-sama memulakan majlis kita dengan bacaan Umul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm Al-Din Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina الصirاط المستقيم صirاط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, alhamdulillah berjumpa kita sekali lagi pada hari ini dalam webinar Darul Rizwan mensejahterakan modal insan episod 4 Cegah Sebelum Parah, yang merupakan inisiatif daripada Kerajaan Negeri Perak dengan usahasama Jabatan Pendidikan Negeri Perak, Universiti Cyberjaya, Sekretariat Pembangunan Wanita dan Masyarakat Negeri Perak atau dikenali sebagai Wanita Perak, dan dipacu oleh Institut Darul Rizwan. Webinar Darul Rizwan episod 4 pada kali ini akan membawa perbincangan mengenai kesan-kesan yang boleh terjadi sekiranya pencegahan kepada kesihatan mental tidak ditangani dengan berkesan, boleh membawa kepada keadaan yang lebih parah seperti membunuh diri. Umumnya, rakyat Malaysia bukan saja bimbang terhadap laporan peningkatan kes harian COVID-19 yang masih kekal pada tahap 4 angka, tetapi saban hari turut berhadapan dengan laporan kes bunuh diri. Menurut Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, laporan kes bunuh diri menunjukkan peningkatan 58.9% berbanding 262 kes bagi tempoh sama pada tahun 2020. Berdasarkan statistik kajian kesihatan dan morbiditi kebangsaan NHMS, pada tahun 2019 pula, hampir setengah juta penduduk di negara ini mengalami kemurungan merangkumi 2.3% rakyat negara ini berusia 16 tahun ke atas, mengakibatkan masalah kesihatan mental, tekanan hidup akibat PKP, cetus pelbagai penyakit dan kes bunuh diri. Dengan itu, sesi webinar kali ini bakal merungkai lebih lanjut isu-isu serta langkah-langkah mendepani isu kesihatan mental secara profesional bersama para panelis yang hebat. Apakah pilihan-pilihan dan penyelesaian yang ada pada permasalahan yang dihadapi yang mungkin berlaku pada diri sendiri atau mereka di sekeliling kita yang sayangi? Saksikan kupasan isu menarik ini bersama panel-panel jemputan pada episod 4 kali ini. Tak lengkap bahtera tanpa nakoda, tak lengkap malam tanpa purnama, tak lengkap laut tanpa ombak badainya. Maka tak lengkap webinar tanpa memperkenalkan penceramahnya.
Ahli panel kita yang pertama, Profesor Datuk Dr. Halina Halizah Haji Siraj bin Haji Ramli, berkelulusan Doktor Perubatan UKM, Doktor Kepakaran ONG dan Sarjana Pendidikan Klinikal Melbourne 2018, kini menjawat jawatan Profesor ONG dan Pendidikan Perubatan Pengajaran Klinikal Fakulti Perubatan UKM, bidang pengurusan merangkumi kesihatan seksual dan reproduksi, perancangan keluarga, pembinaan sasiah dan populisme, mengamalkan perubatan dan pengajaran klinikal, mengagutibi panel jawatankuasa teknikal kesihatan remaja kebangsaan, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM semenjak 2010, ahli majlis kebangsaan untuk kanak-kanak, ahli lembaga pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka, dan ahli lembaga pengarah wanita berdaya Selangor. Aktif dalam dakwah dan aktivis masyarakat melalui penbabitan dalam pertubuhan bukan kerajaan NGO seperti Pertubuhan Islam Malaysia, Pertubuhan Ikra Malaysia, Muslimah Interest Zone dan Networking dan Persatuan Kesihatan Ibu dan Bayi Malaysia, MAMANEH. Terkini beliau menjadi pengasas dan pengarah Akademi Dr. Har di samping menjadi pengurusi Yayasan Kepimpinan Mawar, dianugerahkan bintang kebesaran Panglima Datuk Wilayah oleh Yang Duli Yang Maha Mulia Tuan Yang di-Pertuan Agong sempena Hari Wilayah 2019, dipilih sebagai penyandang anugerah Sadatina Khatijah sempena Hari Keputeraan Nabi Muhammad tahun 1432 di peringkat negeri Selangor, sering muncul di kaca TV, radio tempatan, juga platform media sosial menyentuh aspek kepimpinan, pengikutan, pembangunan wanita, keibubapaan, kekeluargaan, kesihatan seksual dan reproduktif remaja. Dan ahli panel kita kedua adalah Dr. Siti Hazlina binti Alias, seorang yang bersemangat, berdaya tahan dan semangat yang tinggi. Beliau merupakan seorang pensyarah psikologi klinikal di Universiti Cyberjaya, mempunyai pelbagai kemahiran klinikal dan menawarkan beberapa perkhidmatan dalam bidang kesihatan mental. Beliau mempunyai kepakaran dalam bidang mental health disorder, pernah membentang kertas kerja mental health disorder, teori dan klinikal di beberapa institut di Eropah. Di antara bidang kepakaran beliau adalah stress management, depression management, anger management, anxiety management, therapies for mental health issue dan counseling in psychology disorder. Beliau mengakui bahawa budaya yang berbeza, gangguan kesihatan mental adalah universal dan ia berlaku di mana-mana tempat semua negara atau budaya. Hadirin yang beriman, sekiranya terdapat sebarang cadangan, pertanyaan dan maklum balas berkaitan webinar ini, tuan-tuan dan puan-puan peserta boleh kemukakan pada ruang chat yang disediakan dalam Microsoft Teams. Kami juga bersiaran secara live di Facebook Institut Rizwan, Wanita Perak, University of Cyberjaya dan Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Bagi peserta yang menonton di Facebook Live, sila kemukakan cadangan pertanyaan dan maklum balas anda di ruang komen di bawah. Pihak sekretariat webinar akan memberi maklum balas kepada anda. Seterusnya, tanpa melengahkan masa lagi, saya menyerahkan majlis kepada moderator yang dikasihi yang berusaha Dr. Maisarah Ahmad untuk meneruskan sesi webinar ini. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Terima kasih. Terima kasih saudara MC lah, ya, pengacara majlis kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ya. Terima kasih bertemu semula kita di episod yang keempat, ya. Pejam celik webinar siri mensejahterakan modal insan ni dah masuk episod keempat. Masa baru semalam je bersembang dengan Ustaz Don dengan Dr. Halina, ya, kita punya panelis tetap daripada strategic partner kita University of Cyberjaya. Masa tu Ustaz Don kita kupas tentang tajuknya tak silap saya berdamai dengan takdir. Ya, yeah, berdamai dengan takdir. So hari ni kita akan mengupas pula tajuk yang diberi masih lagi berkaitan dengan kesejahteraan mental, itu isu-isu kesihatan mental. Kalau kita lihat baru-baru ni RMK 12 telah dibentangkan dan kita lihat bagaimana penekanan terhadap
kesihatan mental diberikan, di mana akan ada satu institusi ataupun akademi tak silap saya yang akan dibangunkan khas untuk memperkasakan dan mengangkat isu-isu dan keperluan masyarakat dan ialah rakyat negara kita berkaitan dengan keperluan kesihatan mental ni. Saya rasa apa yang kita laksanakan di peringkat negeri Perak ni memang sejajarlah kita nak mulakan ada kesedaran melalui platform Maya ni, sebab insyaAllah kita akan teruskan lagi selesai je kita bersiaran webinar Mesejahterakan Budaya Insani sehingga episod kelima. InsyaAllah kita akan gerakkan pula TOT, di mana hasratnya kita nak bergerak bersama-sama dengan JPN, dengan Universiti of Cyberjaya dan Sekretariat Wanita dan juga subject matter expert kita untuk membangunkan TOT dalam kalangan TOT, dalam kalangan kaunselor, bukan sekadar kaunselor-kaunselor di JPN tetapi guru-guru, supaya mereka boleh laksanakan self healing dan juga membantu rakan-rakan sebaya, ya. So jadi alhamdulillah lah tadi saudara Mahdi dah mengupaskan sedikit. Hari ini kita nak menjurus ke arah, sebab dah cegah sebelum parah tu, parahnya tu bila dah sampai ekstrim, kita dah cuba nak cabut nyawa kita sendiri. Kita dah cuba nak play God, ya. Kita cuba nak tarik nyawa kita sendiri. Jadi insyaAllah hari ini kita ada bersama-sama kita Prof Har. Alhamdulillah yang saya kenal dia masa tu anak saya baru darjah 6, masa tu kat sekolah menengah kebangsaan Saujana, sekolah rendah SKSI, sekolah kebangsaan Saujana Impian. Masa tu saya aktif lah, masa tu dengan PIBG yang dia jemput Prof Har berkaitan dengan apa program Anda Bijak Jauhi Zina. So lebih kepada kekeluargaan. Jadi hari ni kan bila kita ada Prof Har, sebenarnya kita nak tarik kan, nak ekstrak kepakaran Prof Har ni berkaitan dengan kekeluargaan, bagaimana nak didik anak-anak, bagaimana nak menyantuni anak-anak, kan. Jadi kita nak bawa bagaimana sebenarnya kalau kita nak menangani isu sampai jadi parah ni berkaitan dengan kesejahteraan mental atau isu-isu kesihatan mental ni, kita nak tahu macam manalah. Sebab kalau ikutkan dalam kalangan kita yang mendengar ni, sebab kita ni dalam kalangan daripada apa JPN, daripada Sekretariat Wanita, daripada UOC, daripada Penjawat Awam, semua yang ada lah daripada idea, nak tak nak tak boleh lari, semua ibu bapa. Jadi semua ibu bapa insyaAllah ada anak-anak. Kalau yang atuk-atuk, yang opah-opah yang dengar ni pun ada cucu-cucu, ada anak-anak juga, kan. Jadi kalau boleh, itulah Prof, sebab pagi tadi pun sempat dengar apa, tanyalah Ustaz, tajuknya pun bunuh diri, mengkhianati amanah. Jadi kalau boleh kan Prof, macam mana ya kalau kita nak kupaskan apa perspektif kalau berkaitan dengan cegah sebelum parah ni, kita nak cuba kaitkan. Semalam kita ada bincang bagaimana kita nak bawa, nak ketengahkan kerangka fikiran ni kan Prof. Jadi mungkin Prof boleh bawa daripada perspektif kerangka fikir ni tadi kepada isu yang kita nak cuba rungkaikan, dan seterusnya kita mengundanglah peserta-peserta yang bersama-sama kita pada petang ni untuk mengutarakan soalan ke, cadangan ke. Silakan Prof, kita ada 15 minit ya Prof. Okey, silakan. Terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ya suara saya, Dr. Maisara? Boleh? Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Yang saya kasihi Dr. Maisara Ahmad ya, selaku moderator dan juga CEO Institute Darul Ridwan. Dr. Siti Hazlina, Hadlina dengan Hazlina lah ni ya. Sebagai rakan panelis saya. Kira pengurusan ya di semua peringkat lah, dan para hadirin dan hadirat sekalian. Pertamanya terima kasih di atas jemputan ni, dan ini kali kedua saya bercakap pada hari ini, pagi tadi di seminar virtual psikologi dan kaunseling kebangsaan ya, dan tajuknya pula adalah dari minda ke hati. Jadi saya pula memang sekarang ni Dr. Maisara, saya punya apa orang kata fokus saya adalah kepada kerangka fikir, sebab semuanya bermula daripada kerangka fikir itulah ya. Dan maknanya kalau kita lihat dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 pun, maknanya kita tidak, Allah tidak akan mengubah ya sesuatu kaum itu melainkan mereka mengubah apa yang di dalamnya itu. Ada banyak tafsiran mengatakan yang di dalam itu sebenarnya antaranya adalah kerangka fikir seseorang tu ya. Jadi
Terima kasih kerana ya memberi laluan untuk saya fokus kepada kerangka fikir tu. Namun mungkinlah tadi kan kita buka dengan Al-Fatihah. Ya, kalau kita perdalami betul-betul ya tafsiran Al-Fatihah itu, sebenarnya di situ pun sudah ada ubat yang sangat mujarab sebenarnya untuk hati yang sedang ditimpa gundah gulana, ya, hati yang mungkin sedang merajuk kecewa, ya, hati yang mungkin merasa terkilan, hati yang mungkin merasa cemas, ya. Kerana dalam Al-Fatihah itu pun kita tahu bahawa kita ya, menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maksudnya yang paling 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 pemurah dan paling paling penyayang, ya, tidak ada orang kata tolok bandingnya. Kita mengakui bahawa Allah lah yang memiliki segala-galanya, ya, di alam ini. Dialah raja, dialah ketua, dialah yang mengatur semua. Dan kita memang itulah satu-satunya, ya, zat yang kita sembah, ya. Oleh sebab itu bila kita menyembah zat yang lain tu atau perkara yang lain tu, itu yang jadi huru-hara hidup kita ni. Bukan saja kita menyembah tapi kita juga mohon pertolongan. Sebab kebanyakan kita ni sekarang ni, ya, mungkin yang tengah duka nestapa semua ni, sebab tak ada orang nak tolong ni. Ya, ke kanan tak ada, minta ke kiri pun tak ada, ke atas ke bawah semua tak ada yang nak tolong ni. Tapi Allah itulah tempatnya tumpuan untuk pertolongan. Namun kita tahu, ya, nanti Dr. Siti akan jelaskan apabila seorang itu sedang berhadapan dengan isu kesihatan mental dan juga psikologi, ya, emosi, selalunya orang kata nikmat nikmat surah Al-Fatihah tu dia tak dapat rasa. Ya, dia kena sihat dulu barulah, ya, kita boleh orang kata baca Fatihah tu dan merasa kelazatan Fatihah tersebut. Kan? Khususnya bila kita minta jalan yang lurus tu. Jalan yang lurus ni, saya ingat arwah bapak saya cerita, dia mungkin kita bayangkan jalan lurus macam mungkin, ya. Berapa banyaklah jalan yang lurus begitu kan. Dia sebenarnya jalan yang akan menyampaikan kita ke destinasi. Itu dia, ya. Jadi mungkin jalan tu jalan yang berliku, jalan yang mungkin, ya, ada menaik atau curam, jalan yang licin, jalan yang mungkinlah jalan tar yang elok ataupun jalan, ya, jalan orang kata tanah merah yang penuh lecak ke apa. Tapi kalau jalan itulah nanti yang sampai kita ke tempat yang kita nak destinasikan tu, yang nak kita tuju tu, itulah jalannya. Jadi maknanya Dr. Mai mungkin jalannya lain sikit daripada jalan saya, ya, tapi tujuan kita nak sampai kepada mardatillah tu, ya, nak dapat keridaan Allah tu. Semua kita begitu, ya. Dan bila kita kata siratal ladzina an'amta alaihim tu, ya, maknanya jalan yang mana tu, jalan lurus ni, jalan yang Allah berikan nikmat pada dia. Jadi maknanya jalan tu mungkinlah jalan tu yang licin, ya, bagi saya, ya. Tapi licin itulah sebenarnya yang akan menyampaikan saya kepada, ya, kepada yang kita nak tuju tu. Maka itulah jalan yang Allah akan berikan nikmat. Satu lagi jalan yang kita tahu, ya, bila kita bersimpang nak ke kanan ke kiri ni, kalau simpang simpang tiga, maka, ya, Allah mendorong hati kita untuk memilih jalan yang betul, ya. Apabila kita sampai pula kat simpang empat, ni nak terus ke nak ke kiri nak ke kanan ni, kita pilih jalan yang betul lagi, ya. Dan bila katalah kita lalu roundabout, ya, roundabout ni ada lima cabang keluarnya. Cabang mana yang kita nak keluar ni? Ya? Jadi kalau katalah ada pula adanya orang kata berpecah dua, ya. So nak ambil yang mana ni? Keep left at the fork ke atau keep right at the fork, ya? Kalau kita tengok yang dalam waste kita tu. Jadi itulah dia sebenarnya jalan yang Allah akan tunjukkan untuk berikan nikmat. Dan, ya, kita minta di hujung tu, ya Allah, jangan bagi kita jalan yang engkau murkai. Ni, ya, bila Allah murka dengan kita, macamlah mak ayah kita, ya. Kita tahu mak ayah kita marah dengan kita, apa rasanya? Ya? Ni Allah yang apa, mak ayah kita yang duk jaga kita apa semua, kita marah dengan kita, kita tak sedap duduklah, ya. Jadi itu je kita mohon kepada Allah, tak nak jalan yang membawa kita kepada kemurkaan Allah itu, ya, dan juga jalan yang sesat. Jalan yang sesat mana tak sampailah, ya. Itu dari surah Fatihah saja itu, ya. Jadi mudah-mudahan kita, ya, dengan membekalkan iman, ya, kita apa akan sampai juga kepada jalan yang kita cari itu dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari sudut apa nak melihat dalam aspek kekuatan spiritual itu, ya. Namun hari ini kita akan bincangkan juga dalam konteks kerangka fikir kita. Ya, jadi kalau boleh saya sharekan slide dulu, ya. Teman boleh, ya? Silakan Prof. Okey. Kena juga apa orang kata bertanya begitu. Sekarang kalau tak, saya shock sendiri je kan. Ini tajuknya cegah sebelum parah. Saya tambahkan sikit lah, ya, ke arah kesejahteraan holistik dan keseimbangan hidup. Itu yang kita nak tu. Apa dia yang parahnya tu? Maknanya kita punya hidup memanglah, ya, serba-serbinya kucak-kacir.
Ya, tak ada kesejahteraan langsung, yang ada kacau bilau saja. Dan tak seimbang hidup kita tu. Itu yang kita rasa kadang, alah, dah tak ada maknanya hidup ni. Ha, itu yang parah tu. Ha, ya, dan kita kalau boleh tak naklah sampai ke situ, insyaAllah. Na'udzubillah min zalik. Tapi antara kita mungkin ada yang agak cenderung ya nak dapat ke situ. Ada yang mungkin insyaAllah lah ya, orang kata fuse ni panjang benar. Jadi, uji macam mana pun insyaAllah masih boleh lagi. Tapi ya, kita pun kena tahu di mana limit, apa orang kata, sempadan kita tu. Jadi insyaAllah mari kita tengok dulu dan sambil tu kita muhasabah diri kita lah. Ya, okay. Saya nak mula dengan zon kehidupan ni dulu, Dr. Mai. Ya, zon kehidupan ni senang sikit nak orang kata nak melihatnya. Sebenarnya dia boleh je saya letakkan zon selesa kat tengah-tengah, lepas tu zon ketakutan tu lepas tu kan. Jadi macam ada empat apa orang kata bulatan bertindan gitu. Tapi saja je saya bawa ke tepi macam macam telur masin ni kan. Supaya kita boleh nampak macam mana sebenarnya. Zon selesa ni adalah zon di mana kita rasa selamat dan terkawal. Semua benda kita boleh tentukanlah. Macam sebelum COVID baru ni kan, bangun pagi ya, siap-siap anak pergi sekolah, yang sekolah menengah pergi sekolah menengah, yang sekolah rendah pergi sekolah rendah, yang tadika pergi tadika, lepas tu kita pergi kerja, suami pun pergi kerja kan. Ha, nanti sekarang makan tengah hari tak payah masak, kita beli je sebab anak-anak kita pun makan dekat tempat-tempat tu. Ha, lepas tu kita baliklah tu rehat-rehat ya, malam tengok TV sat tidur, esok macam itu juga. Ha, itu dia zon selesa kita. Bila datangnya COVID tu, tercampak keluar kita daripada zon selesa tu. Ya, rupanya di luar zon selesa tu ada zon ketakutan. Ha, dia bukannya, itu yang kita tak nak sangat keluar daripada zon selesa tu. Ya, sebab dalam zon ketakutan ni, kita tiba-tiba rasa hilang kawalan. Ya, daripada benda yang selama ni kita tahu, ya, benda yang kita rasa sangat yakin tu, maka hilang keyakinan diri kita ni. Kita mula was-was. Boleh ke tak boleh ni aku nak handle macam ni ni ha? Tak pernah ni lah ya, semua kerja daripada rumah, nak kena guna laptop, apa komputer pula, lepas tu anak pun nak belajar di rumah juga ya, suami kita pun ada, nanti tengah hari nak makan apa, dah mula. Ya, kemudian di dalam zon ketakutan ni lah ya, bila kita tak dapat nak ya, menguasai keadaan ni, maklumlah benda yang baru, benda kita tak biasa, kita mulalah suka menyalahkan orang lain. Inilah COVID ni ha, semua-semuanya COVID. Ya, lepas tu kita carilah alasan. Ini semualah ya, ini sebab tu, sebab ini, dan juga kita ni masa tu kan sebab tak ada keyakinan diri, sangat mudah terkesan dengan pandangan orang lain. Keluar je dekat Facebook tu ke ataupun dekat Twitter kita ke, keluar kat TikTok kita, semua tu yang menyebabkan kita sangat terkesan. Nah, ini dia zone yang keduanya itu sebenarnya adalah ya, yang paling asas ni. Oleh sebab tu jarang manusia dia nak keluar daripada dua zone ni. Kalau boleh, dia keluar je ke zon ketakutan, pum, masuk balik ke zon selesa tu. Ha. Ha, tapi hari ni kan, Dr. Mai, kita tahu memanglah ya, selepas-lepas ni pun kita takkan pergi balik macam zaman sebelum COVID dah gitu. 2019, awal 2020 tu, tak macam tu lagi dah. Maka kita tidak ada pilihan lain, melainkan kita ya melangkah keluar ke zon pembelajaran. Ha, dan zon pembelajaran inilah sebenarnya ya, zon yang ya, yang sebenarnya di mana kita terpaksalah nak tak nak berhadapan dengan cabaran baru ni. Tak boleh lari. Ha, ya? Dan kita belajar menyelesaikan masalah kita pelan-pelan. Ya? Dan tentu sekali untuk tu kita kena dapatkan ilmu dan kemahiran baru. Ha, itu sebabnya bila Alvin Toffler dia kata, ya, orang yang celik tu, orang yang tidak celik lah. Maknanya macam kalau kita illiterate. Buta huruf lah kalau orang kata kan. Bukan lagi di abad 21 ni, bukan yang tak pandai menulis, membaca, mengira tu. Dia orang yang tak boleh nak belajar. Atau satu lagi, dia tak boleh nak melupuskan benda yang dia dah belajar dulu yang sekarang ni dah tak relevan dah. Ha, bukan saya tak relevan kata tu, Dr. Mai, salah pula tu. Ha, dan tentu sekali dia kena belajar lagi benda yang benda dulu yang dia dah belajar tapi terlupa. Ha, jadi itulah dia zon pembelajaran ni. Ha, dan apabila kita dah biasa dengan benda ni, Dr. Mai, ini jadi zon selesa baru kita pula. Kan ya? Jadi maknanya kita memang tak ada peluang, apa, tak ada cara lain melainkan terus belajar walaupun sampai ketua mana pun. Itulah dia pembelajaran sepanjang hayat. Ya? Dan selepas itu kita akan masuk pada zon pertumbuhan. Saya kena bagi tahu dulu zon-zon ni sebab kerangka fikir kita tu yang menentukan sama ada kita duduk tersekat aja ke kat dalam yang dua tu, zon selesa dan zon ketakutan. Ya, kerjanya menyalahkan orang aja. Kalau apa-apa yang jadi kat dia, dia tak tengok kesalahan dia, tak nampak muhasabah diri dia, itu ini semua orang lah ni. Ini semua orang punya pasal ni ha.
Ini orang tu yang sebab dia malas tapi dia duduk mengatakan orang lain tu ha. Itu dalam zon kerangka fikir yang tertutup, ya, jumud. Tapi kalau kita nak jadi orang yang keluar daripada zon itu, kita kena menjadi orang yang mempunyai kerangka fikir yang dinamik. Okey. Apa dia ni kerangka fikir ni? Ya, sebenarnya saya ada buku rujukan ni. Ya. Mungkin ada orang yang dah dengar saya punya pembentangan. Dr. Halina ni tak ada lain. Asyik kerangka fikir je. Tak, minta maaf lah. Itulah memangnya yang saya nak bagi. Ya. Jadi kalau mungkin siapa yang dah dengar dan mungkin dah maklum semua ni, tak apa ni. Ya, kalau kalau ya, tak nak dengar orang lain pula ke, atau nanti ya, tunggu lepas Dr. Halina habis ni dengan Dr. Siti. Tak apa tu. Tapi saya akan cakap terus kerangka fikir ni. Ya, sampai kalau boleh ya. Dipahamilah ya, dan boleh melakukan sedikit perubahan. Sebab kerangka fikir tertutup ni sebenarnya Dr. Mai yang buatkan kita, ya Allah, jam semua-semua benda ni ya, dalam dalam diri kita. Kita dah hilang keyakinan diri, lepas tu mulalah membuat keputusan-keputusan yang tidak bijak ni ha. Dalam hubungan ya, dengan pasangan kita, dengan anak-anak pun pakai kerangka fikir yang yang terbelenggu ni. Jadi banyak masalah kita sebenarnya, kalau tak semua masalah kita sebenarnya berasal daripada kerangka fikir kita ni ya. Okey. Jadi kerangka fikir ini sebenarnya dia ada dua je kalau ikut Dr. Carol Dweck ni tadi dalam buku tu. Dia satu kerangka fikir yang dinamakan jumud, ya, terkunci, terbelenggu, ya, statik, ataupun satu lagi yang kita katakan sebagai kerangka fikir dinamik, growth mindset, iaitu yang bercambah dan berkembang. Ya, dia punya simbol tu kunci dengan pokok ni ha, ya, yang bercambah ni ha. Dan kalau ikutkan, sebenarnya orang kerangka fikir ni jadi dua ni sebab dia begini aja. Sama ada dia percaya dan yakin bahawa tiga perkara ni. Kemahiran kita, kecerdasan kita, ya, dan juga bakat. Ya? Bagi orang yang ada fixed mindset atau pemikiran jumud tadi, kerangka fikir jumud tadi, dia menganggap bahawa semua yang ada kat kita ni tiga perkara ni lah. Kemahiran, kecerdasan, bakat kita ni semua dah sedia ada, tetap tak boleh berubah dah. Ada orang nasib baik dapat semua, dia lah yang cantik, dia lah yang pandai, dia anak orang kaya pula. Eh? Lepas tu pandai pula tu ya, mengambil hati orang, oi semua-semua dia ada. Saya pula alahai, dah lah orang miskin, hidung pesek ni ha kan. Lepas tu tak pandai pula cakap orang putih tu. Lepas tu kan memanglah kan, kalau orang bercakap tak ada orang nak dengar. Ha itu, itu saya ni memang tak boleh dapat apa dah. Ha itu, itu kerangka fikir yang tadi ya, jumud terlenggu. Tapi orang yang ada growth mindset ni, dia percaya bahawa ya, semua benda ni tadi, kemahiran, kecerdasan, bakat ni boleh dikembangkan dan boleh diasah melalui usaha. Dan saya tambah kat situ, doa. Dia tak boleh usaha je, Dr. Mai. Nanti kan ada pula, oh saya lah boleh segala-galanya. Yang itu memang dari sudut falsafah barat, dia memang itu. Dia melihat diri dia je sebagai yang nombor satu. Kita tidak. Kita kata ada lagi yang lebih berkuasa daripada kita. Jadi sebenarnya kalau ikutkan ya, dengan adanya kita punya penggagan spiritual yang begitu kuat, sebenarnya kita di belah sini ni ha ya, yang di belah timur ni sepatutnya mempunyai kerangka fikir ya, bercambah yang sangat-sangatlah nak bercambah dah. Ha, ya, sebab kalau di barat pun saya tengok dia terbatas dengan ya, pemikiran bahawa usaha dia jelah yang segala-galanya. Itu pun boleh jadi masalah juga. Okay. Prof, saya ingin nak menyampuk sikit. Apa, kalau kalau kita kata untuk untuk tukar mindset ni hanya untuk remaja je ke, atau remaja purba pun boleh? Remaja purba lah macam kita-kita ni kan. Okay. Saya nak jawab begini, yang remaja purba tu yang sekarang ni kena tukar banyak tu. Kita yang kat bawah ni dah mula tukar dah, dia macam dinosaur. Tak tukar-tukar tu kan? Jadi banyaklah juga masalah kita ni disebabkan orang atas kita tu ya, kerangka fikirnya masih tertutup lagi. Okey. Boleh terus ya Dr. Mai. Okey ke jawapan tu? Minta maaf ya, tapi memang ada lagi, kita ada lagi dalam 3 minit ya Prof. Okey. Okay. Jadinya kalau kita tengok, inilah kerangka fikir kita ni ya, maknanya dia dia akan sentiasa ya, kalau kita lihat dalam konteks dia melihat ni cabaran itu bagi orang yang ya, kerangka fikir dia terbuka ni, itu satu yang akan mengajar dia ya, kegagalan itu satu guru dia. Tapi yang kerangka fikir tertutup ni taklah ya. Orang yang kerangka fikirnya terbuka ni dia suka diberikan maklum balas. Dan ni kalau tengok, eh saya nak jadi macam Dr. Mai tu ha. Tapi orang kerangka fikir yang tertutup ni, oi dia tak nak terima maklum balas ni. Ya, sebab dia sangat sangat apa kata, sangat takut dengan ya, orang kata kritikan. Padahal itu adalah maklum balas, tapi orang ni sebab kerana kerangka fikir yang tertutup tu, maka dia akan melihat semua maklum balas itu sebagai kritikan dan dia sangat-sangat tergugat
kalau orang lain lebih paling pandai daripada dia, ya. Jadi ya, untuk merangkumkan ini, sebenarnya kita lihat bahawa yang nak saya, sebelum saya pass kat Siti untuk elaborate lagi, ya, saya nak ingatkan begini pula. Jangan pula ingat kita ni, oh saya ni doktor, alhamdulillah, orang yang kerangka fikirnya macam yang doktor cakap tu lah, bercambah, ya, apa orang kata, berkembang, dinamik. Tapi saya punya bos kat office saya tu memang orang kerangka fikirnya tertutup, jumut. Itu pun kerangka fikir tertutup juga. Sebab tak ada orang di dalam dunia ini yang semuanya kerangka fikirnya tertutup dan semuanya kerangka fikir dia terbuka ataupun bercambah tadi. Maknanya di dalam diri kita ni ada dah bahagian-bahagian, ya, pemikiran kita ni yang sudah mempunyai kerangka fikir yang bercambah. Dan itu kita boleh lihat dari sudut kecemerlangan kita. Ya, macam mungkin saya sebagai pakar dalam bidang perubatan ini, ha, ini adalah kerangka fikir bercambah saya. Ya, boleh bertambah-tambah, boleh jadi pakar, boleh jadi lagi lah, ya, specialist apa-apa semua, sebab saya memang boleh kat situ. Tetapi rupanya, kalau sampai dekat bahagian mungkinlah, ya, ekonomi contohnya, ya, Siti, itu langsung tertutuplah saya, tak berani saya nak jual buah gigi pun tak berani. Sebabnya saya tak pandai, gitu kan. Jadi kat situ tu kerangka fikir saya tertutup. Tapi ada pula orang lain, ya. Dia ni pula, ya Allah, kalau berniaga tu tak tahu berapa kali dah jatuh bangun, kerangka fikirnya sangat bercambah. Tapi kalau bab politik contohnya, ya Allah, tertutup benar dia. Jadi oleh sebab tu kita ni kena melihat, ya. Setiap hari Allah bagi kita sehari lagi tu, ya. Marilah kita cari, ya, di dalam kehidupan kita ni, mana dia ni? Ya, selok apa orang kata, bahagian-bahagian kerangka fikir kita yang masih tertutup ni, terkunci ni, ya, di situlah yang mesti kita buka, ya, dengan ilmu, dengan dengan kita dengar-dengar, ya, banyaknya perkongsian begini. Dan di mana kita ada kerangka fikir yang dah bercambah tu, yang itu kita teruskan. Mudah-mudahan makin lama kita menjadi insan yang terus, ya, memperbaiki kehidupan kita. Dan bagaimana caranya tu, ya, Siti, maknanya kita kena pandai-pandailah mula satu muhasabah diri, itu daripada dalaman. Tapi kita juga kena bukakan pintu kita seluas-luasnya untuk orang lain memberi maklum balas, ya, Dr. Mai. Kita ni bila dah jadi CEO apa semua tu, tak ramai orang nak bagi maklum balas. Ya, tapi kalau kan ada orang yang nak bagi maklum balas kat Dr. Mai, dan orang tu memang orang kata, ya, secara ikhlasnya yang memberi maklum balas tersebut, maka itulah dia, ya, orang yang harus kita dampingi, ya, sebab daripada situ kita akan dapat melihat di mana kekuatan dan kelemahan kita. Wallahu a'lam, saya berhenti kat situ dulu. Terima kasih Prof Har. Itulah, saya harap bukan saya seorang je yang celik tiba-tiba jadi bertenaga bila dah mulakan sesi kita ni, bila kita dah mula berbincang, dah Prof Har dah memberi input berkaitan dengan kerangka fikir tu tadi. Sebab saya tadi teringin nak interject juga, sebab bila cakap pasal perubahan daripada zon selesa, zon ketakutan, zon pembelajaran dan zon pertumbuhan tadi kan Prof, sebab saya rasa kalau selalunya orang kata orang muda-muda je yang mampu gerak ke sini, tapi sebenarnya kita ni, maknanya golongan ibu bapa ataupun orang panggil remaja purba ni kan, antaranya memanglah kena menyahut cabaran ni supaya kita boleh, bak kata kita nak unlearn, relearn dan learn semula. Betul, itulah antaranya yang kita nak cuba adaptasi. Dan saya memang bila saya tertarik Prof, bila Prof tu apa kongsikan gambar telur masin tu tadi kan, saya pernah dulu melalui kursus apa design thinking yang dia incorporate sekali untuk entrepreneurship kan Prof. Ini antara benda yang diketengahkan di awal-awal lagi, sebab nak mewujudkan kesedaran diri tu, yang muhasabah diri tu kan Prof, supaya ada mindset ke arah kerangka fikir ni yang lebih orang kata memahami apa yang ada pada diri saya, bagaimana saya nak bergerak ke depan, saya nak ikut jalan yang lurus ke atau saya nak ikut jalan yang bengkang-bengkok. Ini yang Prof nak bawakan tadilah. Alhamdulillah, terima kasih Prof. So seterusnya kita ke Dr. Siti pula. Dr. Siti ni pakar psikologi klinikal kita. Mungkin ada daripada perspektif Dr. Siti pula nak berkongsi. Ya, kalau kita dengar tadi Prof membawa konsep kerangka fikir tu tadilah, sama ada kita nak fix
kerangka fikir fixed mindset ataupun yang jenis dynamic tadi kan. Dr. Siti, silakan Dr. Siti mungkin daripada pencerahan from clinical psychology punya perspektif yang isu yang kita bincangkan hari ini berkaitan dengan cegah sebelum parah, bagaimana isu kesihatan mental ni kalau kita tak cegah sebagai ibu bapa, sebagai orang dewasa untuk memahami perkara ni dan seterusnya dapat membendung bukan sekadar diri kita saja tetapi orang-orang yang tersayang. Silakan Doktor. Okey, terima kasih Dr. Maisara, terima kasih Prof. Datuk Harlihat, Datuk Har. Okey, Dr. Har. Terima kasih kepada semua hadirin dan hadirat semua sekalian. Okey, sekali lagi saya berterima kasih kepada Institut Darul Rizwan dan memberi peluang kepada saya. Okey, mula-mula masa saya ni saya macam terfikir apa lagi saya takut overlap kan sebab saya dah bersama dengan dengan IDR ni, webinar ni dah ni yang keempat. Tapi sebenarnya banyak benda yang dicampur lah. Okey, nak bercakap. Kebetulan pula saya suka sangat bila Dato' Har cakap pasal kerangka fikir ataupun mindset. Sebab kebetulan 2 minggu lepas Dato' Har saya diberi saya bagi ceramah dekat sekolah menengah Wang Semaju. Saya diberi tugasan untuk bercakap pasal growth mindset and fixed mindset ni lah. Jadi masa tu memang menarik lah saya kupaskan sebab kita boleh gunakan growth mindset fixed mindset ni untuk pembelajaran, untuk psychological macam hadapi masalah, banyaklah kita boleh gunakan dalam kehidupan sekalian. Tapi yang saya ada buat test, okay? Sebab at the end of the class tu saya ada buat test untuk test sebenarnya kita ni fixed mindset ke growth mindset. Okay, interestingly saya masa tu saya macam fikir saya ni kononnya ada growth mindset lah. Okay, lepas tu saya buat test tu, saya rasa nanti saya akan bagi link tu sebab menarik jugalah. Saya akan bagi link tu dekat slide nanti. Bila saya buat tu test tu dihantar ke rumah, dihantar ke email. Rupanya bila saya baca tu rupanya saya ada fixed mindset tu. Macam Dato' Har cakap tadi lah sebab kadang-kadang kita fikir sebab kita ada banyak aspek dalam kehidupan kita ni kan. Mungkin dari satu aspek tu kita terlalu fix dengan apa sesuatu belief tu yang kita pegang tu. Tapi mungkin dia ada aspek lain kita macam lebih macam menerima, open kan. So saya rasa macam menarik sebenarnya. Nanti insyaAllah kalau saya boleh share, saya share. Okay, tapi dari sudut kesihatan mental, apa yang saya boleh kaitkan dengan kerangka fikir ni, kalau dalam kalau kita cakap dalam sudut mental health dia lebih kepada macam berkait juga dengan core belief, apa yang kita pegang core belief ni, dan core belief ni dia akan terjadinya, maksudnya macam mana dia develop, dia berdasarkan pengalaman hidup, apa yang berlaku. So macam benda tu dah jadi macam vicious cycle lah bila jadi sesuatu benda yang kita pegang. So macam contohlah, saya bagi contoh macam kita rasa sekarang ni ramai orang yang ada core belief macam ataupun dia ada core belief sesuatu yang dipegang. Dia berdasarkan apa upbringing dia, pengalaman dia, dan pengalaman tu pula bagi evidence, support apa yang dia believe. So benda tu lama-lama dia akan jadi threatened. Okay? So tapi kadang-kadang ada setengahnya kita mempunyai banyak jenis pemikiran. Kalau saya boleh ceritakan, jenis pemikiran kita tu kita panggil kalau dalam mental health disorder, ada yang panggil cognitive distortion, negative style of thinking, ada banyak jenis, okay? Ataupun kita panggil dalam bahasa Melayu ni pemikiran-pemikiran salah lah. Tetapi nak kata salah tu pun mungkin sebab very subjective kan? So mungkin unhelpful ataupun yang kurang membantu. Okay, macam contohnya, okay, mungkin saya boleh share slide sikit lah. Tetapi sebelum tu, saya suka juga macam nak share tentang... Bentar ya. Okey. Saya suka juga nak share pasal salah faham. Okey. Saya rasa sebelum saya pergi pada sebab saya rasa salah faham ni akan bantu kita akan tukar apa yang dah jadi kebiasaan kita selama ni. Maksudnya cara kita tukarlah macam macam Dato' Har cakap tadi, Prof. Har cakap tadi, cara kita maksudnya kita menerima. Kalau sebelum ni, saya rasa ni banyak salah faham dalam kesihatan mental, ramai yang macam menggunakan perkataan yang salah untuk benda, nampak eh? Semua nampak ke? Slide-nya, okey. Okey, saya buat slide show. Okey, ramai menggunakan perkataan yang salah. Macam contohnya, dia nak express sesuatu. Contohnya, dia rasa sedih. Tetapi masyarakat kita ataupun ramai individu yang menggunakan perkataan nak express tu, sedih tu dia cakap, saya depressed lah. Alah, saya sangat depressed lah minggu ni. Ha, macam tu. Tetapi sebenarnya nak cakap saya sedih. Ataupun ramai yang cakap macam bila nak cakap dia stress,
agaknya maybe dia nak straightenkan, nak beritahu orang yang dia betul-betul sedih contohnya. Tetapi saya rasa ini kita patut ubah. Maksudnya kesedihan, sebab bila kenapa kita kena ubah? Sebab ada beza kesedihan dengan kemurungan. So bila kita tahu bezanya, kita dapat kenal diri kita, apa yang berlaku dekat diri kita, bila yang kita patut cegah sebelum ia parah. Itu ceritanya. So contohnya juga, ramai yang macam salah faham bila nak cakap ni stres. Okay, stres ni adalah benda biasa. Kita tahu stres ni ada positif, ada negatif, ada persistent stress, ada persistent stress, ada yang acute stress, ada chronic stress, ada banyak berbagai jenis stres. Macam mana kita klasifikasikan stres tu lah. Jadi stres ni kadang-kadang benda yang positif, boleh menyebabkan kita macam looking forward. Macam contohnya kita nak pergi bercuti. So benda tu akan jadi macam kita rasa stres nak packing lah apa semua, tapi we are looking forward for untuk pergi bercuti, kahwin contohnya, untuk perubahan dalam hidup. So semua itu adalah stres. Tetapi ramai orang masyarakat kita mengaitkan stres ni dengan kemurungan. Macam contohnya, alah saya stres lah, macam kerja banyak lah apa semua, memang stres lah. Dia nak cakap, ataupun dia nak cakap dia stres, tapi dia cakap saya betul-betul rasa macam stres. Macam kadang-kadang benda penggunaan ayat yang dia guna, sebenarnya maybe ataupun dia ada hanya ada masalah. Saya ada masalah tapi dia cakap saya stres. So maksudnya kadang-kadang saya rasa mungkin masyarakat kita perlu aware benda ni. Maksudnya biar ada, kita perlu mengajar masyarakat menggunakan perkataan yang betul untuk sesuatu, menggunakan perkataan yang betul untuk sesuatu keadaan yang betul, supaya kita ubah apa yang sebelumnya kita kebiasaan kita, ubah kepada benda yang betul. Sebab ia akan mempengaruhi cara pemikiran kita. Sebab of course bila kita pegang kepada sesuatu tu, our belief, kita cakap kita sebenarnya kita hanya stres ataupun sedih, tetapi kita kata kita murung. So benda tu akan mempengaruhi sedikit sebanyak. Contohnya juga, saya rasa saya nak kupas lagi satu lagi contoh. Contohnya ramai yang nak menunjukkan dia pembersih ataupun dia suka pada kesempurnaan. Tetapi dia selalu cakap, oh saya ni memang jenis OCD sikit. Saya memang type of OCD. Tetapi tahukah anda, OCD ni adalah obsessive compulsive disorder dan merupakan antara severe mental health disorder juga. Okey, yang memerlukan dan the best treatment adalah combined treatment, iaitu medication, kena makan ubat dengan menggunakan makan ubat dan juga terapi. So, adakah anda suka untuk anda, maksudnya betul ke perkataan tu anda gunakan untuk menunjukkan anda ni yang seorang pembersih ataupun suka pada kesempurnaan? So saya rasa macam perlu ubah cara pemikiran ni, sebab saya nampak benda ni macam agak menjadi trend tau di dalam masyarakat kita. Kita macam nak tunjuk dia macam susun colour, ikut colour ni, nak tunjuk almari dia disusun baju-baju apa semua. Itu mungkin kadang-kadang tak sampai kalau ia tidak sampai, maksudnya ia tidak mengganggu dia punya daily functioning dia dan tidak menyebabkan macam distress sampai mengganggu dia punya daily functioning, sampai dia jadi macam tak boleh berfikir, dia ada urge tu kan, dia nak juga ubah. Itu kita tak panggil OCD lagi. Dia ada kriteria-kriteria yang kita perlu dia perlu macam tick the box lah, maksudnya perlu, dan bukan sesenang itu untuk mendiagnose seseorang tu ada OCD. So perlulah menggunakan macam banyak, ia bukan hanya sekali jumpa dengan psychiatrist ataupun ke psychologist akan kita boleh cakap dia diagnose sebagai OCD. Okay, kita memerlukan observation, of course clinical interview, of course kalau perlu kita perlu interview daripada parents juga ataupun family members, and then kita buat screening, and then bila perlu juga kita buat detail assessment. It's not that easy. So macam apa yang saya tengok sekarang, masyarakat kita suka melabelkan self-diagnose, maksudnya dia sendiri yang diagnose diri dia. Okay, ataupun dia tengok je Google, dia tik, oh saya OCD. Okay, so saya rasa perlu ubah pemikiran ni di kalangan masyarakat kita. Dan kali last kali ni, saya rasa banyak berlaku di kalangan masyarakat yang adults, okay, masyarakat remaja, tambah-tambah zaman sekarang ya, Y2K punya, ataupun ada istilah baru ke Dr. Maisarah, Y2K ke apa? Dia panggil sekarang dia apa, millennials kan? Millennials. Ha. Saya rasa Gen Z lagi, millennials. Gen Z. Ha. Lagi Gen Z ni lagi muda. Millennials ni umur 20-an ni sekarang dia exhibitionist semua tu kan. Okey, sila. Saya banyak cerita.
Okay, so dia banyak mengaitkan macam kadang-kadang macam kalau kita tengok trend sekarang ni, ramai macam kadang-kadang macam kalau kita tengok dalam sosial media lah, terutamanya dalam sosial media, dia suka untuk buat macam kita kata untuk terdapatkan banyak like ataupun sharing. So kadang-kadang dia suka nak menceritakan apa yang berlaku pada dia. Kadang-kadang dia self-diagnose sahaja. So sometimes dia ada masalah, contohnya macam ada setengah orang tu dia ada crazy personality sikit, macam lain sikit. Tetapi dia terus mengaitkan benda tu, oh dia ni bipolar ataupun borderline personality disorder. So saya rasa masyarakat perlu tahu apa sebenarnya apa jenis-jenis penyakit mental health disorder ni supaya dia dapat tahu klasifikasi, sebab ini adalah kalau ikutkan sebenarnya berat sebenarnya kalau mental health disorder ni, tetapi masyarakat kita mula macam rasa macam mana saya nak cakap, to be diagnosed having any mental disorder ni macam nampak cool di kalangan, ataupun kadang-kadang kita punya yang adult ni macam rasa macam alah, dia macam menggunakan dia punya limitation tu ada mental disorder ni untuk membenarkan apa perbuatan yang dia buat, maksudnya menyalahkan begitu. So saya rasa kadang-kadang, and then ada juga trend sekarang ni kalau saya kata di kalangan universiti student saya, di universiti saya pun kita berbincang juga pasal hal ni. Kadang-kadang diorang sesama diorang bertukar-tukar ubat without macam betul-betul proper diagnosis. So saya rasa ini macam benda yang kita patut ubah, especially di kalangan masyarakat kita. Mungkin di kalangan kita hadirin dan hadirat semua, ada guru-guru yang mungkin di kalangan sekolah menengah, cuba kadang-kadang memang saya rasa trend ni dah bermula masuk di kalangan remaja juga untuk macam macam labelkan sesetengah individu tu ada masalah ini, masalah itu. So ini antara mula-mula yang saya nak cakap lah sebelum saya pergi kepada core belief tu. So core belief ni macam ni, ni saya cakap tadi, ni yang saya kata quiz untuk tengok mindset ni. Kalaulah macam boleh kita klik ni, sesiapa yang nak tengok, dia akan beritahu kita jenis mindset apa. Growth mindset ataupun fixed mindset. Yang ni saya cakap tadi. Kenapa corak pemikiran tu kita penting. Okay. So nanti dia akan hantar email kat kita. Dia hantar detail. Okay. So yang ni menarik lah. Okay. So ini yang saya rasa macam maybe Prof Har tadi dah ulas lah. Saya tak perlu ulas lebih lanjut yang ni. Sebab apa yang saya nak cakap tadi ialah lebih kepada jenis-jenis pemikiran. Okay, so jenis-jenis pemikiran ni kita ada banyak jenis-jenis pemikiran. Kita ada catastrophizing, kita ada black and white. Catastrophizing ni macam over sangat, kita macam exaggerate benda tu. Okay, kita ada all or nothing thinking. Ramai orang macam ada macam dia nak tahu jawapan yes or no saja. Kalau macam maybe di kalangan boleh katakan kita kata kalangan ibu bapa lah, kadang-kadang kan dia nak jawapan daripada anak dia yes or no aja, dia tak nak dengar dah benda lain kan. So mungkin juga then ada juga kita ada fortune telling, dia dah nampak dah foresee dah apa akan jadi, oh kalau saya buat macam ni mesti akan jadi macam ni. So ini adalah jenis-jenis pemikiran salah. Selalunya jenis-jenis pemikiran salah ini berkait dengan masalah depression, masalah anxiety. So inilah pemikiran yang biasa, dan saya kadang-kadang individu itu ada lebih daripada satu jenis pemikiran. Okay, dan yang selalu saya bagi contohlah, contohnya macam kita label, ya, ni labeling, kita ada mental filtering, kita ada making demands, kita ada negativity, negatif, kita hanya tengok negatif, apa yang berlaku tu negatif je kita tengok. Ataupun yang saya rasa yang ini senang saya nak bagi contoh, overgeneralizing. Overgeneralizing ni maksudnya contohnya lah kita kata pemandu wanita. Memang kalau yang bawa kereta ni yang teruk ni adalah pemandu wanita. Okay, contohlah. Tetapi dia dah overgeneralize dah. Mungkin ada berlaku dekat dia satu insiden, macam contohnya satu insiden berlaku, dia accident kat depan dia, berlaku depan mata dia. So dia kata, oh ni mesti perempuan lah ni buat kereta. Macam tu lah. So dia overgeneralize. Dia tak nampak benda tu sebagai macam dia tengok pada satu benda, dah terjadi pada satu benda, dia terus overgeneralize. So saya rasa ramai di kalangan kita memang ada pemikiran macam ni. So bagi saya bagi contoh lah. Ni contoh-contohnya. Macam contoh kita panggil overgeneralize tu, kita panggil pukul rata. Contohnya macam tu. Bila dia buat tanggapan yang negatif terhadap semua, terhadap benda relatif, contohnya dia kata semua pemandu perempuan teruk, cepat menggelabah. Mungkin juga pemikiran ni terbentuk apabila macam terjadinya, macam contohnya maybe dia dah dibesarkan upbringing dia, dia tengok ayah dia memang cakap, oh pemandu wanita memang semuanya teruk, menggelabah. Kebetulan pula dia bawa kereta, dan memang dia bila dia besar dia bawa kereta, dia pun memang nampak mengalami ada pengalaman perempuan bawa kereta di depan dia pun memang gelabah. So benda ni akan straighten dia punya core, dia punya apa tu kita kata pemikiran yang salah tu. So ia bukannya terjadi macam, bukannya sekali jadi je. Sometimes ia terjadi bila pengalaman, berdasar pengalaman. So benda ni macam jadi support lah kepada dia kenapa kita ada pemikiran yang salah itu.
Dan selalunya kalau kita macam treat photos yang ada depression, so saya kita akan macam cari apa core belief itu, apa yang dipegang. Maksudnya apa jenis cognitive dia punya negative cognitive distortion dia. Dia mesti ada. Sampai kita tanya, sampai contoh-contohnya dia akan generalize, saya memang tak disayangi. Contohnya macam itulah, sampai ke arah tu kita akan tanya, kita akan check dia punya apa core belief dia. Okay. So ini adalah dysfunctional thinking. Dysfunctional thinking inilah yang memblokkan. Maksudnya sampai kita dah tak boleh fikir, dia akan tutup, maksudnya di reality semua, ataupun dia akan cuba interpret dia berbeza, cara berbeza. Okey, bila kita ada banyak sangat dysfunctional thinking ni, ini yang menyebabkan kadang-kadang seseorang itu boleh mengalami depression ataupun anxiety. Contohnya macam nanti mungkin saya elaborate lah, sebagai contoh mungkin saya ambil satu contoh depression atau saya ambil contoh satu anxiety disorder. Okey, so ini yang saya cakap, thoughts ni kenapa ia penting, kenapa ia sangat penting, kognitif kita ni, cara pemikiran kita ni, sebab cara pemikiran kita yang akan mempengaruhi perasaan kita. Maksudnya kalau kita rasa macam macam contohnya overgeneralizing tadi, macam dia nampak satu kejadian, contohnya satu kejadian yang mak dia marah dia, so dia rasa macam dia selalu kena marah, dia tak disayangi. So dia rasa dia tak disayangi. So thoughts itu adalah negative thinking dia adalah tidak disayangi, dan tapi jenis pemikiran dia adalah overgeneralized. Contohnya lah. So of course bila dia ada perasaan dia, tak maaf, kita ada lagi 2 minit Dr. Siti. Saya habis dengan ni je. So bila dia rasa dia tak disayangi, of course lah perasaan yang dia rasa itu adalah sedih kan. So bila dia rasa sedih, kebetulan bila rasa sedih pula, and then at the same time, dia akan, bila kita sedih, kita akan ada cara-cara untuk kita menghadapi sedih. Ada setengah orang tu, kalau dia menggunakan cara yang okey, tak apa. Maksudnya dia gunakan cara adaptif. Tetapi kebanyakan daripada kita menggunakan cara yang maladaptif. So mungkin lah contohnya, contohnya dia masa tu dia mendiamkan diri. Diam dalam bilik. Okay, diam dalam bilik. Tapi pada masa itu juga, masa bila dia dalam bilik, of course lah akan ada physiological sensation lah. Tetapi pada masa itu, bila dia diam diri, mak dia pun tak ada pujuk dia. Contohlah, saya bagi contoh. Maksudnya tak ada check dia ke pujuk ataupun apa. Dan akan ada tak pemikiran kedua? Akan ada pemikiran kedua yang threatenkan dia punya pemikiran. Maksudnya bila duduk bilik seseorang, sebab dia macam tak tahu macam mana nak urus emosi dia, masa tu dia sedih. Dan dia tengok mak dia pun tak ada pujuk dia pun, contohlah. So dia akan rasa macam, oh betul lah mak tak sayang saya. Contohlah, tu adalah pemikiran kedua. So benda ni akan menyebabkan threaten thoughts dia ni, betul lah mak tak sayang saya. Rasa-rasanya feelings dia akan bertambah tak, kesedihan dia tu. Daripada tadi mungkin 90%, mungkin dah jadi 120%. So benda ni doktor, saya nak mencelah sikit doktor. Tapi kalau kita budaya orang Melayu ni, kadang-kadang kita ni bila anak tu merajuk, biar kamu layan diri sendiri, apa, layan diri sendiri, perasaan sendiri, biar je. Ini yang kita bimbangkan juga kadang-kadang bila saya ambil contoh tu yang saya Dr. Masalah cakap tu, saya ambil contoh sebab apa yang berlaku selalunya lah. Bila kita marah anak, kita pun biar je, ataupun kita tegur anak ke apa, anak tu duduk ambil susu, kita biar je. So sometimes benda ni, tapi ada setengah anak pula, bila dia dia suka dibiar, bila anak mak dia macam pergi tanya dia apa-apa, dia lagi annoyed. So kita kena kenal lah, itu faktor lain lah, ada faktor lain jugalah. So benda ni lah menyebabkan kitaran. Maksudnya kitaran ni takkan habis lah. So kalau kita tak ubah cara pemikiran kita ni, kalau kat sini, kalau kita tak cut lah, maksudnya kita potong kat sini ni, yang arrow daripada thoughts kepada feeling ni, so insyaAllah lah, maksudnya kalau kita dapat cut, insyaAllah dia tak akan terjadilah depression ke apa. Tetapi tak boleh juga, apa yang selalunya saya tackle, saya akan tackle kat thoughts ni juga, dan saya akan tackle macam mana, saya akan tackle juga macam mana nak urus emosi. Sebab kadang-kadang bila dia tackle je dekat thoughts tu, dia ubah, tetapi akan ada pula pemikiran, ada akan ada timbul pula emosi yang kedua. Sebab itu kita kadang-kadang kita kena tackle dua-dua. Saya rasa mungkin dah cukup ke 2 minit sebelum saya pergi slide lain tu. Inilah macam, tak apalah, ini saya cerita sebentar nanti. Okey, itu saja. Terima kasih Dr. Masara. Terima kasih Dr. Siti. Minta maaf lah ya, saya terpaksa bagi apa, takut nanti terbabas masa pula. Dr. Siti, saya ni adalah terbaca juga semalam. Ni daripada apa, Datuk Dr. Abdul Halim Muhammad Hussein, yang bawah Presiden Persatuan Kaunseling Malaysia Antarabangsa juga. Dia utarakan konsep apa, demam terperuk. So yang bila PKP ni,
kita ni mengalami bukan sekadar demam disebabkan oleh COVID tetapi demam terperuk sebab dah lama terperuk dalam cabin fever kot, Dr. cabin fever. Jadi disebabkan tu. Jadi kan atas sebab tu bila dah ada ni tadi, katalah kita lihat daripada perspektif kerangka fikir ni tadi yang dikupaskan oleh Dr. Prof. Har, kemudian Dr. Siti kan. Ini mungkin di sinilah maksudnya sesuailah kalau kita nak mula mengupas dan berbincang berkaitan dengan keseimbangan pula ya Prof. Har. Sebab ikutkan kita tadi dah kita ketengahkan this is way forward, macam mana kita nak mencegah tu tadi, kena go back to how kita berfikir. Jadi sekarang ni keseimbangan pula Prof. Kalau kita lihat semalam pun kita ada masa kita buat persediaan untuk kita punya webinar ni Prof, ketengahkan konsep keseimbangan. Dan kalau kita lihat dari perspektif Islam, keseimbangan tu memang kena ada di mana-mana saja. Apa yang kita buat kena ada keseimbangan. Jadi Prof, kalau Prof boleh apa the next 15 minutes ni Prof cuba kita buat apa ketengahkan dan keadaan dan mudah-mudahan kita semua diberi pemahaman lah tentang konsep keseimbangan ni agar dapat kita sama-sama jadikan panduan untuk kita mencegah sebelum parah. Silakan Prof. Okay, terima kasih Dr. Mai. Saya pun belajar banyak daripada yang Dr. Siti kongsikan tadi dan yang mana dia berkata link untuk buat test tadi tu, memang itulah dia ya. Kita sebenarnya memang ada lagi ya bahagian-bahagian pemikiran kita yang masih jumut dan tertutup, dan selalunya kalau kita nak lihat itulah dia sebenarnya aspek yang memberikan banyak tekanan ke dalam kehidupan kita. Ya, selalunya macam benda yang masih merisaukan kita ya, menjadikan kita sedih, menjadikan kita terlalu beremosi itu kebanyakannya sebab kerangka fikir kita mungkin masih lagi dalam kerangka fikir yang tertutup dan jumut tadi. Jadi tak apalah, maknanya alhamdulillah petang ni kita dah dapat satu lagi ilmu. Maknanya mungkin bahagian yang dah nampak okey itu sebenarnya sebab kita dah berfikir secara yang dinamik tadi ya Dr. Mai. Jadi kalau untuk yang ni saya kongsikan tentang apa keseimbangan ni. Sebab ini sebenarnya objektif kita ya. Kenapa yang kita nak kena seimbang ni ya? Sebab nak dapatkan kesejahteraan ni memang kita kena balance. Ya, maknanya tak boleh lebih sangat yang itu, tak boleh kurang sangat yang ini. Kalau katakan macam Goldilocks principle, semua orang tahu kan cerita Goldilocks dengan tiga ekor beruang tu. Dia the principle of just right, just enough. Not too many, not too few maksud dia kan, taklah banyak benar, taklah kurang benar, taklah panas sangat, taklah sejuk sejuk sangat, nah macam tu kan. Jadi kena just nice itu, sebenarnya itulah resepi kehidupan apa kesejahteraan kita. Dan bila kita kata kesejahteraan ni Dr. Mai, saya nak nak apa orang kata upgradekanlah kita punya pengetahuan. Selalu kita kata jaris kan, jasmani, emosi, rohani, intellectual dan social ya. Sebenarnya ada tambah tiga lagi ya, bila kita kata tentang kesejahteraan. Hari ni pun kita bukan cakap tentang kesihatan semata-mata ya. Sebab kadang-kadang orang kata kesihat ni kalau tak sakit, mana sihat lah. Tapi sekarang ni kesejahteraan. Dia adalah satu perasaan keseimbangan itu dalam semua aspek ni. Ya, physical, intellectual, emosi, social, spiritual. Yang tu jaris tu. Tapi kan, walaupun yang kalau itu aja, yang tiga lagi ni tak seimbang pun, tak sejahtera hidup kita. Satu tu kena ada kesejahteraan dari sudut keuangan. Ya, financial well-being dia panggil. Yalah, duit tu bukanlah segala-galanya, tapi segala-galanya nak duit. Ya, jadi dari sudut keuangan, ekonomi ni memang kena ada keseimbangan. Macam mana nak tahu bahawa kita seimbang dalam konteks keuangan ni Dr. Mai? Tiga perkara. Satu, kita memang ya boleh mempunyai pendapatan yang mencukupi untuk memenuhi segala keperluan asas kita. Ya, tu satu. Maknanya tidaklah kais pagi makan pagi, kais petang, besok nak makan apa pula, tak ada. Ya, dia dah ada orang kata sebulan tu cukuplah untuk dia punya keperluan asas ni. Makan, minum, pakai, tempat tinggal semua dah lepas. Ya. Yang kedua, mesti ada wang untuk menampung kecemasan. Yelah, kita tak tahu kan malang tak berbau, tak boleh cukup-cukup aja. Tapi tiba-tiba sekarang tayar pancit kereta tu kan, ataupun nanti agaknya anak kita ya, luka ke patah ke nak kena dapatkan rawatan, mesti ada duit tu. Dan yang ketiga, adanya duit tambahan untuk kita memberi sesuatu ganjaran kepada kita. Ini yang kadang-kadang tak berapa sangat kan, maknanya belum sejahtera kewangan ni, tengok aja
handbag tu cantiknya lah. Kalau online tu agaknya dah tenung aja kan. Nak add to cart ke? Tidak ni ha, duit tak cukup lagi ha. Tapi kalau misalnya kita teringin apa aja boleh beli, ha, itulah sejahtera lah tu. Ha, ya, yeah? Okey. Itu dari sudut kewangan. Ha, kita yang suka shopping ni kan, orang perempuan shopping tu nak boleh hilangkan stres kan Siti? Tapi orang lelaki, stres dia kalau ikut kita shopping sama dengan kalau duduk dalam traffic jam. Yang tu memang saya pernah baca kajian tu. Teruk. So senang-senang kita shopping sendiri je lah. Tak payahlah bawa cik abang tu, stres dia. Okay? Nah, yang ketujuh mesti ada kesejahteraan kejaya. Ha, kejaya ni pun maknanya inilah dia. Eh? Kejaya tu bukan hanya untuk dapatkan gaji tu saja, tapi kepuasan kita. Sesuai dengan apa orang kata? Sesuai dengan kita punya kepakaran, pengalaman. Takkan semendang lah nak kena jadi budak duk apa pangkat bawah tu saja, padahal dah kerja 25 tahun. Mestilah naik pangkat lah begitu ya, itu satu. Yang kelapan ni juga sangat penting. Ini sangat penting ni kerana konsep persekitaran kita ni. Ha, ya, itu pun yang bukanlah diri kita ni, tapi inilah maksudnya kita memerlukan ya. Kita tak sihat kalau misalnya persekitaran kita kotor, persekitaran kita pun sendiri ya, tidak selamat. So oleh sebab tu kan sekarang ada konsep baru ya Dr. Mai, planetary health. Kesihatan planet. Planetary health, ya? Yeah. Ya, okay. Planetary health. Planetary health ni agak baru konsep ni. Ia diketengahkan saya rasa pada bulan April tahun baru ni. Tapi sebenarnya di dalam Rockefeller Foundation, ya, iaitu satu institusi filantropi yang terbesar di dunia. Dan juga Lancet, ya, itu satu jurnal perubatan yang tersohor, high impact jurnal kami. Yang itu dia dah memberikan satu konsep planetary health. Kalau planet ni tak sihat, maka kita semua pun juga tidak akan mampu ya sihat dan juga sejahtera. So ini sebenarnya konsep yang kita nak. Dan bagaimana caranya? Ha, ini ikut keseimbangan hidup ni. Yang, jadi yang ni yang buku jadi asasnya, dah ada dua buku lah ni nak kena beli Dr. Mai. Ha, ya, benda-benda murah je ni buku-buku ni dan sangat mudah pun ya nak faham. Ya, tapi saya twistkan untuk kita punya, customisekan untuk kita lah ya. Lina dan Richard Ayer ni dia memang penulis yang banyak menulis tentang keibuapaan, kekeluargaan dan tema dia memang tentang keseimbangan hidup. Dan ini adalah buku dia mengenai life balance yang mana merupakan satu nama khas. Dia bukan life atau balance tu huruf B besar gitu kan. Macam yang ni dia lebih macam satu perkataan life balance. Dia kata untuk life balance ni kena ada tiga bentuk keseimbangan. Ya. Yeah? Maknanya kena ada semua tiga-tiga ni, satu keseimbangan matlamat, kedua keseimbangan keutamaan dan ketiga keseimbangan sikap. Goal balance, ya, priority balance and attitude balance. Bagi saya lah agaknya dalam konteks hidup saya mungkin dapat yang last sekali tu attitude balance tu, Dr. Mai. Mungkin dalam 15 tahun begitu, tapi selepas dapat apa tahu tentang keseimbangan sikap ni dia macam fine tune semua yang lain tu. Ha. Ah, ya, yeah? Okey. Jadinya kalau kita tengok keseimbangan hidup ni untuk kita yang ya ada ya cita-cita memang dunia dan akhirat, maka kita memang kena ada keseimbangan ini. Ini juga dalam surah Al-Qasas ayat 77 kan? Yang mana auzubillahi minasyaitanir rajim wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya ya hingga akhir ayat. Yang itu carilah apa yang telah dianugerahkan Allah padamu ya di dalam kampung negeri akhirat itu. Jangan kamu lupa bahagian kamu di dalam konteks dunia ini. Okay? Dan ayat ini menyuruh kita berbuat baik. Bukannya apa bahagian-bahagian kita di dunia untuk kita seorang je sapu. Lepas tu kita sapu pula orang lain. Tak boleh lagi tu ya. So dalam konteks ini tentang perbuatan hasad apa perbuatan hasan itu, perbuatan baik itu. Dan jangan pula kita berlaku melakukan apa kemudaratan. Ya, fasad. Ya, ya. Jadi ini sebenarnya setiap benda mesti ada dunia dan akhirat. Ya. Dan oleh sebab tu kalau kita, inilah panduannya sebenarnya. Eh? Dan kenapa yang agaknya hidup kita ni menjadi terlalu tak seimbang ni, Dr. Mai? Dia sama ada terlalu sangat ke dunia saja, akhirat langsung tak ingat. Ataupun agaknya akhirat saja langsung dunia ni kita tak ambil. Yang tu jarang. Nah, itu tak ramai. Yang ramainya yang mula-mula tadi tu. Dunia je sampai tak ingat nanti nak pergi ke akhirat. Jadi kan kalau yang ini ni dia punya orang kata formula dia cukup mudah. Benda yang elok di dunia ni dapat pula ganjaran di akhirat, buat. Buatlah sebanyak mungkin, jangan berhenti. Walaupun kita tak suka. Dan benda yang memang ya, benda jahat, benda jenayah, benda yang mungkin dikenakan undang-undang kerana ada section di dalam kanun keseksaan contohnya kan. Ha, itu macam membunuh ya, merogol, menipu ya, ambil rasuah semua ni.
Itu kat akhirat nanti siaplah. Itu jangan buat. Itu memanglah ya, kita memang kerusakan diri kita. Ada dua lagi. Kalau misalnya di dunia ni, mungkinlah ya kita rasa macam sukanya lah buat, tapi di akhirat tak ada pula nilainya. Bukan dosa, tak ada nilai. Itu benda lara namanya. Jangan buat. Buat sekali-sekala tak apalah. Tapi jangan buat selalu. Nanti kan kosong kita punya account tu. Atau apatah lagi, kalau ada satu lagi, mungkin di dunia ni tak ada orang pandang pun, tapi di akhirat Allah memberikan nilai yang tinggi, yang tu buat. Buatlah walaupun orang tak nampak. Jadi itu yang menjadikan kehidupan kita seimbang, Dr. Mai. Kan? Dan akhirnya kita doa dengan doa ni. Doa yang paling sayyidi doa ni kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina azabana al-Baqarah 201 ni. Doa ni sebenarnya kalau dulu-dulu orang-orang yang sebelum kedatangan Islam, dia baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah aja, full stop. Dia nak dunia je hasanah. Lepas Allah kata tak, kita kena tambahkan ya wa fil akhirati hasanah, dan jangan lupa minta jauh daripada azab api neraka. Jadi dan ini sebenarnya yang menjadi doa kan, kalau kita umrah ni dah lama dah ya, tak berziarah Kaabah kita tu, daripada Rukun Yamani ya hingga kepada Hajar Aswad, doanya yang ini kan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, kalau tengok kat kelambu apa Kaabah tu, itu dia tulisannya. Saya ingatlah masa tu umrah saya tahun 2011. Ya, kebetulan masa tu tidaklah macam kita sekarang ni kan, jauh-jauh begini ya, rapat-rapat. Di depan saya tu kumpulan daripada Turki. Rabbana atina kan, style dia lah kan. Ha. Lepas tu kat belakang saya ni dekat sebelah sana pula yang daripada Indo-Pakistan lah. Ya, dengan slang telo apa pakat in apa Indo-Pakistan ni, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tu doa dia. Dan belakang saya ni orang Jawa, dia pula Jawa. Rabbana atina fid dunya hasanah, cakap macam tu lah. Tapinya semua nak minta ni, nak minta ya hasanah dunia dan akhirat. Itu keseimbangan hidup kita. Baik. Yang kedua, keseimbangan dari sudut keutamaan. Yang ini ni ya Allah, ini ni yang buatkan huru-hara hidup kita ni. Kita tak tahu mana satu yang lagi utama. Mana satu yang kena ke belakang. Ya, itu yang benda yang patutnya kita ketepikan dulu, itu dulu yang kita buat. Benda yang mula-mula yang paling penting kita nak kena buat, itu pula kita kita orang kata kesampingkan. Itu yang jadi huru-hara hidup kita ni. Okey. Jadinya macam mana nak menerangkan tentang ya sebenarnya kita bukannya seimbang antara kerja dan selalu kita kata work life balance gitu kan ya. Saya tak apa suka perkataan tu. Ya, walaupun dikatakan kat sini work life triangle, tapi sebenarnya kita kena melihat tu. Work, relationship and self care. Ada self kat situ. Selalu sangat dalam balance ni kita tidak menyebut tentang self care kita tu. So, kenapa penting self care tu? Sebab self ini, diri kita sendiri ini, dia menjadi sangga. Dia menjadi fulcrum. Dia menjadi pivot. Apa lagi nama dia tu? Ya, menjadi yang akan mengimbang kalau kata jongkat-jongkit tu. Ha? Ya, jadi jongkat-jongkit tu sebelah kanan ini pencapaian, iaitu selalunya yang berkaitan dengan kejaya, ya, bisnes kita, ya, jajahan takluk kita ni, ha, kuasa kita, itu pencapaian. Eh? Dan yang sebelah lagi adalah hubungan. Hubungan kemanusiaan ni dengan keluarga, dengan orang ya, sekeliling kita, masyarakat. Dan keseimbangan dia begini. Kalau kita banyak sangat tumpu pada pencapaian, hubungan itulah nanti yang akan jadi ringan. Dan juga sebaliknya, kalau kita tumpu sangat pasal keluarga, alamatnya ya, PhD tak habis-habis lah Dr. Mai. Ha, kan? Ha, asyik-asyik sekarang pak mentua sakit, mak dia pula lah kan, patah kaki, anak dia pula nanti dapat asma. Itu sajalah. Jadi maknanya itulah dia ketidakseimbangan kita ni. Jadi siapa yang paling penting untuk mengimbang ini? Diri kita sendiri. Ya? Ini kalau tak faham juga ni, tengok ni. Nanti kalau tengok ada sekarang ni pun budak tak main sangat ni, jongkat-jongkit ni. Tapi konsep dia begitulah ya, kalau sama-sama berat. Ya, dan yang penting itu adalah kita ni kat tengah ni. Okey? Yang ini memang ini dah tak bergerak dah. Jadi kalau misalnya ya, katalah yang ni makin berat ke, dia datang kena datang dekat sikit. barulah boleh mengimbang dengan yang ini. Kan? Tapi dalam kehidupan kita sebenarnya kita ni yang boleh ke kanan ke kiri. Contoh dia gini ya. Ini belajar fizik sikit ni. Belajar fizik sikit, ingat fizik dan gitulah. Kan? Kita tahu bahawa berat ni, katalah ni M1 dengan distance 1 mesti sama dengan M2 dengan distance 2. Kan? Jadi kalau M1 dia lebih berat, maka dia kena dekat lagi. Ya? Dari barulah kita boleh mengimbang. Now, katalah benda ni semua tak boleh bergerak. Yang boleh bergerak kitalah. Kitalah yang kena datang dekat dengan benda yang lebih berat supaya kita boleh mengimbang benda yang
Di sini keutamaan. Makna benda itu kita kena ya, lihat daripada pagi ke petang tu kadang boleh berubah-ubah tu. Jadi keseimbangan keutamaan ini adalah keupayaan dan kebijaksanaan kita membuat keputusan untuk melakukan, memberi perhatian kepada sesuatu yang lebih utama dalam masa tersebut. Ya. Jadi kalau ikut ceritanya macam inilah. Ni, kalau katalah ni keluarga ni, empat orang anak kita ni yang memang lagi berat lah kan. Jadi kita kenalah mengandalkan dia orang dulu, sementara kerjaya kita tu mungkinlah kita boleh imbangkan. Supaya mana dia ni boleh seimbang. Tapi katalah PhD kita tu dah nak habis dah semester, nak kena hantar juga. Kena hantar ni, tiga ke dua orang ni kena hantar lagi. Dia balik kampung Ustaz, dia tinggal satu je. Jadi supaya kita ni boleh mengimbang. Jadi ini yang dinamakan sebagai fiqh aulawiyat. Ya, iaitu kaedah menentukan keutamaan untuk melakukan sesuatu berdasarkan kepada prinsip keadilan dan kesaksamaan. Di sini perlukan banyak sangat kebijaksanaan sebenarnya, ya, Dr. Mai. Itu yang kadang-kadang kita ni mungkin ya, banyak kena belajar daripada kesilapan kita. Sekali tu mungkinlah silap, tapi janganlah dua tiga kali pun buat silap yang serupa kan. Jadi yang itu yang kita kena ni, ya. Makin lama kita makin ya, matang dan ada pengalaman. Okey, itu ya, diri ni. Yang ketiga adalah dari sudut keseimbangan sikap. Yang ni yang paling akhir yang saya dapat, tapi masya-Allah inilah agaknya yang melengkapkan segala-galanya. Kita ni sebenarnya manusia ni kena seimbang antara dua aspek yang berbeza. Ya. Maknanya orang yang mempunyai kerangka fikir yang tertutup tadi tu, dia kebanyakannya rigid orangnya. Disiplin tu kalau ketat-ketat benarlah ya, tak ada orang kata tolak ansur langsung, tak ada budi bicara. Lepas tu nak kemas bersuktur ni kan, ya, Siti yang ini yang perfectionist pula. Ya, kalau orang kacau sikit dia punya susunan meja tu, oh marah dia. Ini yang terlalu perfectionist pula. Dan orang yang sangat berbangga dengan perancangan dia, things to do tu dia, kemas lah KPI dia, apa semua-semua. Yang ini kena diimbangkan dengan ruang di mana boleh berlakunya kelonggaran sikit. Ya, maknanya kalau yang kemas tu alah sekali-sekala cincai-cincai sikit pun tak apa dah. Kan ya? Ataupun yang terancang ni, kita kena bagi ruang untuk benda yang tak diduga. Kan kalau belanjawan pun ada belanjawan tak terduga kan. Ya, janganlah katakan nak ni mentadbir institut Darul Ridwan ni bagi ngam-ngam 1 juta. Kenalah ada juga lebih-lebih sikitnya kan, kalau tak mati kita. Jadi sikap ni penting kerana flexibility is actually a requirement for survival. Dan macam mana kita nak menjadi orang yang flexible ni? Di sinilah letaknya qada dan qadar. Ya, percaya kepada qada dan qadar tu. Itu yang menjadi rukun iman yang ke-6. Kan? Jadi tadi doa antara dunia dan akhirat. Oh, tu seimbang tu kalau kita ikut cara hidup yang Allah bagi ni. Ya? Keduanya kena ada fiqh aulawiyat, kena tahu mana dulu yang penting ya, dan kepentingan itu mestilah senang aja mana yang Allah suka, itu yang lagi penting kan. Nak balik kampung ke nak main golf? Balik kampung tu kan nak tengok mak kan ya, tengok ayah. Golf tu tak apalah dulu, baliklah. Janganlah kau tak balik ke mana, tak boleh mak ni nak kena main golf. Kepala otak betul kan ya. Yang itu yang jadi mak pun hati terluka, itu yang macam-macam lah. Ya, okay. Yang ini pula tentang percaya bahawa Allah itulah sebaik-baik perancang kita. Ini ayat 216 ni kan, ni ayat ni sebenarnya ayat untuk suruhan untuk berperang kan. Dan siapalah suka sangat nak perang ni. Tapi dalam Islam, kalau kita terpaksa berperang, kena perang untuk mempertahankan diri kita. Ya. Dan yang ayat ni lah ya, mahumnya. Dan boleh jadi kamu tak suka satu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka satu padahal ia buruk bagi kamu. Allah mengetahui sedangkan kamu tak tahu. Ini dia hadisnya ya. Tak ada seorang hamba yang mendapat kemanisan iman sehingga dia beriman kepada qadar yang baik dan buruk, yang manis dan pahit. Dan Anas melihat ya, mengatakan Rasulullah SAW menggenggam dagunya dan bersabda, aku beriman kepada qadar yang baik dan buruk, yang manis dan pahit. Itu sebenarnya yang menjadi pelengkap kepada keseimbangan hidup kita. Jadinya ini yang hadis ajaban li amril mu'min, hadis ni ya. Ajaib ya hidup orang beriman ni. Saya suka betul hadis ni. Dr. Mai, bukanlah nak kata hadis lain tu tak suka, tapi hadis ni pada saya, ya Allah, complete my life. Ya. Yeah? Miraculous is the affair of the believers. Wondrous. Ya, maknanya ajaib, sangat mengagumkan. Semuanya ya, yeah? Perihalnya baik dan itu tidak dimiliki seorang melainkan kerana imannya. Bila dia diberi kesenangan, dia syukur, itu syukur baik untuknya. Dan bila dia ditimpa musibah, dia sabar dan sabar, itu baik untuknya. Saya ingat almarhum bapa saya masa dia menghurai hadis ni,
dia termenung sekejap lepas ni Dr. Mai. Ini no, saya pun tunggu je dia. Lepas tu dia pandang saya, dia kata, maknanya kan semuanya elok lah kan. Tak ada yang tak elok. Kan? Oleh sebab tu, ya, di dalam konteks kehidupan kita, mudah-mudahan dengan sifat dan sifat yang apa sikap yang seimbang ini, kita tahu bahawa sabar itu tak ada batasan, tak ada tepi, tak ada hujung, dan syukur itu pula mesti berterusan. Akhirnya kita bertingkat-tingkat lagi syukur tu sepatutnya. Ha, ya. Dan oleh sebab itu kita diajar oleh Rasulullah SAW, apabila kita dapat kesenangan apa doa kita, kita punya ucapan alhamdulillah kita, janganlah pendek alhamdulillah kontot gitu ya. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimu salihat. Segala puji hanya untuk Allah. Dan dengan nikmatnya lah segala kebaikan itu menjadi sempurna. Tapi kalau lah benda yang kita minta tak dapat, ya, kita pancit pula tayarnya, ya, rumah kita pula masa ni lah pula dia punya paip tu ha nak apa orang kata nak leaking ke apa benda lah. Ha, bila kita timpa musibah kesedihan, kita kata masih lagi alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, macam tu. Tak apa, segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Sebab tu akhir dia, ini slide saya yang terakhir. Sebenarnya inilah yang menjadi resepi ya untuk kita menjadi umat yang terbaik ini. Ya, kerana kita adalah umat pertengahan ya. Ummatan wasata ini. Ia sangat penting menjadi umat pertengahan ini kerana apa? Kita akan menjadi saksi kepada perbuatan manusia. Ya, dan Allah Rasul dan Allah juga menjadi saksi kepada kita. Saksi untuk apa ni? Perbuatan manusia ni kan, Dr. Mai, kerap sangat pergi kepada ekstrim. Sama ada ketat benar, orang kata, oi, dia tak nak, tak suka sangat, ataupun dia terlalu strict tu. Ya. Ini dia punya interpretasi dia, ya. Orang lain semua salah. Ya. Ataupun, satu hujung lagi, semua boleh pula. Yang ni semua tak boleh, yang ni semua boleh. Ya. Terlalu longgar pula. Manusia ni begitulah sifat dia. Dan kenapa dia begitu? Ini akan berlaku kiranya dia tidak menggunakan akal yang Allah berikan. Ya? Yang dia menjadi ahsani taqim itu. Malas nak fikir. Kerangka fikirnya itu memang kerangka fikir yang sangat jumud dan tertutup. Jadi dia saja yang betul. Sama ada dia yang betul tu dia yang paling ya, paling gah kerana dia lah yang paling warak sekali contohnya. Yang paling mengikut sekali orang lain tak ada dah. Atau yang sebelah sini ni semua orang salah dia juga yang betul sebab dia semua okey. Maka kita umat wasata ini adalah umat pertengahan. Ya, kita menggunakan segala keupayaan berfikir ini untuk menentukan yang terbaik iaitu yang paling seimbang. Titik tengah ni Dr. Mai bukannya titik neutral. Nah, berapa kali saya nak cakap ni. Ha. Tak mahu tahu jadi kita ni kan banyakkan kita pula jenis yang suka neutral ni lah. Yang tak ambil stand, tak ambil pendirian ni. Ha. Saya okey je, ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. I'm okey je. Ha, ni yang whatever ni kan, ni ibarat lalang ya. Tiup ke kanan, ke kanan, ke kiri, ke kiri. Ya, kalau saya faham tu kan agaknya, kalau silap minta maklum hai. Tapi macam dalam surah Al-A'raf tu kan, duduk dekat tengah-tengah tu nak masuk syurga. Tak boleh sebab jahat pun banyak juga. Nak masuk syurga, neraka pun, baik pun ada juga. Duduklah tengah tu. Dan kita janganlah jadi insan ya, manusia yang atas pagar ini. Ya. Kita mahu menjadi manusia yang seimbang. Ya. Dan bagaimana kita nak tu kita seimbang, Mai? Satu je. Antaranya, bila kita tengok orang kat dua-dua belah yang hujung ini, yang dua kutub ni, semua tak suka kita. Bila kita nyatakan pandangan kita, bincang-bincang, kawan yang strict sangat ni, tak boleh. Ya. You ni memang liberal. Ini semua, Dr. Halina ni nama je pakai tudung, otak tu otak feminis. Marah kita kan. Dan, tapi bila saya jumpa kawan-kawan feminis pula, dia kata, Halina ni bagus yang berfikiran dia, sangat progresif. Tapi kan, dia pakai tudung lagi macam Taliban juga. Kan. Jadi kan, memangnya kita tak akan dapat menyukakan hati dua-dua kutub ni. Tapi tak apa. Kalau memang kita orang kata ada masalah itu, maknanya kita berada ya sebagaimana ya tanggungjawab kita menjadi ummatan wasata yang menjadi umat contoh dan umat yang ya memberikan panduan mudah-mudahan dunia ini menjadi ya dunia yang lebih baik untuk semua orang. Ya, wallahu a'lam. Terima kasih Prof. Itu apa menyentuh hati sekali Prof. Kalau tak jadi moderator dah mengarung dah kat ceruk satu ceruk tadi. Tapi ni betul lah mengingatkan diri saya yang mudah lupa ni kan Prof bila bercakap mengenai keseimbangan ni. Erti kata keseimbangan ni
setiap individu lain terjemahannya ya Prof. Sebab kita tak boleh kata ada satu hard and fast rule bila bercakap dengan keseimbangan ni ya. Tapi betul lah Prof, yang keseimbangan sikap tu kalau kita lihat diumpamakan seperti apa, kalau Maslow hierarchy of needs tu ia macam self actualization ya Prof. Dia di situ bagaimana kita dapat menerima dengan berlapang dada. Maknanya apa saja ketentuan tu, itulah yang terbaik untuk kita. Sesungguhnya keputusan Allah SWT tu adalah yang terbaik untuk kita. Walaupun kita minta bermacam-macam yang kita minta, tapi adalah mungkin belum lagi masanya untuk perkara tersebut. Allah Ta'ala apa orang kata makbulkan, perkenankan ya. So Dr. Siti, beralih kepada Dr. Siti. Bila Dr. Siti tadi bila cakap tentang keseimbangan, Prof. Har dah kupas tentang keseimbangan tadi, ni balik-balik maknanya kita nak melihat cegah sebelum parah, maknanya parahnya tu sehingga kejadian ekstrim lah, sampai kita sanggup mencabut nyawa kita sendiri itulah. Tapi sebaik-baiknya kita nak cuba atasi sebelum menjadi parah sedemikian, sebab kesannya adalah bukan sekadar pada yang mencabut atau membunuh diri itu tadi, tetapi kepada keluarga, kawan terdekat, masyarakat, ya akan ada terkesan juga disebabkan oleh perbuatan itu tadi. Jadi Dr. Siti, bagaimana ya kalau daripada pandangan, daripada perspektif clinical psychologist ya, kita nakkan kalau boleh ada resepi sikit lah. Resepi orang kata berkaitan macam mana nak cegah ni. From the tadi Prof. Har cakap tentang keseimbangan, jadi daripada clinical psychologist pula, resepi yang paling orang kata ready to use lah, in other words senang kita nak gunakan sebagai persediaan mental bila kita nak menghadapi cabaran yang sedang kita lalui sekarang ni. Macam-macam ya, kita tak boleh kata hanya orang tertentu saja yang menghadapi cabaran bila dah kita dihadapi dengan orang kata dilanda oleh COVID-19 ni. Dia punya spillover effect tu akan kita rasai sampai bila-bila, dia tak berubah balik dah. Jadi doktor, kalau boleh doktor kongsikan supaya ni dapat membantulah sahabat-sahabat kita yang mendengar pada hari ini, dapat ada some recipe daripada apa doktor, bagaimana cara nak melalui cabaran ni dan seterusnya membantu kita lah nak membuat keputusan yang rasional sebagai ibu bapa, sebagai anak-anak ya, sebagai opah atuk, sebagai pentadbir, sebagai staff ya, sebagai wanita juga yang banyak memainkan peranan sebagai breadwinner of the family bila tak kala kita dirundung COVID-19 ni. Silakan doktor. Okey, terima kasih Dr. Maisara. Okey, terima kasih Dato' Ahad tadi. Prof. Ahad memang dah ulas dah dengan detail pasal keseimbangan. Sebenarnya apa yang macam Dr. Maisara nak tanya soalan tu, macam mana kita nak hadapi tu, sebenarnya kalau boleh kita ambil apply apa yang Prof. Ahad cakap sikit tu, kat situ sikit sebenarnya dah merangkumi. Macam contohnya macam kita jaga diri kita. Maksudnya macam mana kita nak jaga diri kita, kita self-care apa semua tu, termasuklah macam mana untuk kita ambil masa untuk diri kita untuk berehat, jaga diri kita, lebih menghargai diri kita. Maksudnya lebih bila menghargai diri kita secara tak langsungnya akan menaikkan self-esteem kita dan selalu nak majukan diri sendiri. Bila kita cakap self-care tu, selalu nak majukan diri sendiri. Maksudnya bila kita tahu kita ni memang cepat menggelabah contohnya, kita cuba untuk mencari macam mana kita nak atasi. Kalau kita tahu kita ni memang tak sesuai dengan cara tu, kita cari, cuba. Maksudnya kita sentiasa nak membangunkan diri kita. Saya rasa benda itu yang macam kebanyakan orang kadang-kadang dia tak rasa motivated nak buat benda-benda tu. Kalau macam kita tanya orang yang ada depression, memang dia langsung lah sebab memang simptom-simptom saya memang tak ada. Simptom-simptomnya, jadi bila kita kata, bila kita hadapi, mungkin ada di kalangan keluarga kita ataupun saudara mara kita yang mengalami depression. Takkan kita terus kita cakap, jomlah awak ni kita buat sesuatu, kita nak tarik dia terus buat sesuatu. Memang takkan jadilah sebab dia memang tak ada mood untuk buat. Maksudnya bukan dia sengaja, itu adalah symptoms dia. Memang dia tak rasa dah pressure yang sebelum ni dia rasa. So kadang-kadang memang sebab tu saya kata tadi, masa awal saya cakap tadi, kalau Dr. Maisara selalu macam tengok, saya selalu emphasize dengan macam kita kena kenal diri kita. Maksudnya kena kenal diri kita dan kena kenal symptoms yang berlaku dengan kita. Sebab hanya diri kita yang kenal apa perbezaan normal dan tak normal. Jadi bila kita tahu yang ada sesuatu, ni dah
dah memang something I need to do ni. Maksudnya ada benda yang kita lakukan sebelum benda tu parah, kita dah lakukan. Maksudnya kita protect, kita ada benteng untuk protect diri kita sebelum benda tu jadi. Tapi memang betul, kadang-kadang kita manusia ni ada kita berlakunya uneventful, punya macam unexpected punya unexpected punya kejadian, situation yang kita tak boleh nak elak. So apa yang kita nak buat dulu? Contohnya lah, apa yang kita perlu buat dulu? Contohnya macam ni lah, kalau kita kata nak cakap pasal macam mana nak menjaga diri kita ni sebelum kita terjadi, sebelum terjadinya perkara-perkara yang di luar kawalan kita, mungkin kita boleh tengok dari segi banyak pihak, mungkin dari segi menghadapi masalah, apa dulu masalah yang kita hadapi tu, kenal pasti apa masalah dia. Mungkin kalau saya boleh share kat sini, yang saya punya slide ni memang saya ada masukkan lah. So maksudnya apa dulu masalah ni, macam contohnya apa dulu, kenal pasti dulu masalah. Okay, so macam contohnya lah di sini, langkah-langkah dia kita ada langkah primer. Maksudnya sebelum berlaku tu kita panggil langkah primer, dan sebelum langkah sekunder, sebelum benda tu jadi, sebelum kronik, sebelum, maksudnya primer ni sebelum gangguan tu berlaku. Maksudnya mungkin kalau contohnya untuk gangguan, contoh kita cakap gangguan anxiety contohnya, mungkin kita takut kita terkena generalized anxiety disorder contohnya lah. Mungkin tadi macam Prof Har bentangkan, ingat tak yang kita ada fasa selamat, fasa yang macam kita ada macam telur masin tadi tu kan, yang Prof Har cakap tadi tu, tu adalah fasa bila kita rasa macam dah tak selamat, kita blame orang. Tetapi selepas itu kita beradaptasi, kita cuba untuk macam beradapt dan cuba belajar, dan lepas tu akan jadi balik fasa yang selamat tu balik. So benda tu macam cycle lah kita katakan. So benda ni primer, sekunder dengan tertiary, sebelum benda tu berlaku. Dan ni tertiary ni lebih ke kepada kita risau takut benda ni akan jadi relapse balik. Mungkin kita dah belajar cara untuk mengatasinya, tetapi kadang-kadang ada macam yang kita tak dapat elak, yang kita tak jangka, menyebabkan benda tu relapse balik, trigger balik kita punya masalah kita tu. So kita klasifikasikan kepada tiga lah, primer, sekunder dan tertiary. Okay, tertiary. So ini kalau macam saya nak kata secara generalnya. Tetapi saya rasa hadirin-hadirat semua pun macam nak kata, bukan nak kata muak, macam dah biasa dah bila orang kata ni, cakap orang kata tengok teknik ni, alah boleh cakap tapi tak boleh buat. Ha, macam tu orang cakap kan, macam cakap kata-kata belajar cara mengatasi masalah. Ada setengah orang tu dia boleh cakap, okey, orang kata bila kuat awak ada masalah tu, awak timbangkan yang mana pro and mana cons. Ada yang cakap macam tu lah, selesai tak masalah tu? Kalau tak selesai, cari maksudnya ada cara lah, kita panggil problem solving skill kan. Tetapi kadang-kadang benda tu kita tak boleh terus buat. So mungkin nah, maksudnya yang Dr. Masalah cakap tadi tu, kadang-kadang it's not that easy untuk kata, untuk kita buat semua tu. Dan kedua, tapi nanti saya akan sentuhlah macam mana cara cepat, maksudnya cara yang mungkin kita boleh buat kan. Kedua, berurusan dengan emosi. Maksudnya kalau betul kita rasa sedih, cuba rasa sedih tu. Kalau kita rasa marah, cuba marah tu. Tetapi jangan berpanjangan, jangan macam benda tu macam terlalu, kita kata dekat stage tu terlalu lama sangat. Kalau nak nangis pun tak habis-habis lagi, dah 50 minit pun belum lagi habis nangis. Maksudnya biar acknowledge dulu you punya feeling, okay, emosi tu. And then of course sistem sokongan sangat penting, keluarga apa semua. Dan yang tadi ni, belajar untuk mengasihi diri sendiri, macam yang ni kita boleh masukkan yang Prof Ha cakap tadi tu, belajar untuk diri kita sendiri dulu, fokus pada diri kita sendiri dulu. Kadang-kadang kita terlupa yang diri kita ni pun perlu. So kita duduk please everyone, kita duduk jaga semua orang, tetapi kita especially wanita lah kan, kadang-kadang kita terlalu please semua, nak capai expectation orang, kita lupa untuk jadi ke diri kita sendiri. So ini yang penting, jaga kesihatan diri. Maksudnya perlu ada, bila cakap jaga kesihatan diri, tahu bila kita nak happy, kita boleh exercise, okay, semua tu. Relaxation penting, dan senaman. Saya rasa ni pun saya nak sentuh sikit. Saya rasa ramai orang bila cakap, bila dia macam contohnya dia panik ataupun dia ada anxiety, bila dia ada physiological changes of anxiety ke apa, dia akan rasa macam orang terus cakap, cuba kau relax, deep breathing, dua deep breathing. Ramai orang yang macam kadang-kadang macam rasa macam take very lightly. Okay, maksudnya tak kisah sangat lah, relaxation tak jadi apa pun, ha, contohnya lah. Tetapi sebenarnya kalau kita tahu fungsi relaxation ni ataupun senaman yang lain ni, secara biologikalnya, fisiologikalnya, memang kita akan surprise. Memang betul apa yang macam contohnya, kalau rasanya Prof Har pun tahulah, dari segi medicalnya, memang kita tahu kita punya emotion ni ada brain function, ada dekat otak kita memang ada satu part yang memang untuk berfungsi untuk menjaga kita punya emotion, limbic system contohnya kan.
So ada juga amygdala apa semua tu. So macam kita tahu ada apa tu peranan neurotransmitter yang mengeluarkan tu. So macam bila kita rasa happy, apa hormon yang dirembeskan. Tetapi memang betul. Sebab bila kita buat relaxation, contohnya bila kita tarik nafas semua tu atau buat senaman, memang akan ada perubahan secara fisiologikalnya, akan ada perubahan kepada biological kita dan insyaAllah dia akan membantu meregulatkan balik kita punya neurotransmitter dan insyaAllah kita punya emotion pun akan berubah. So ramai orang macam tak nampak benda ni. Okay, contohnya kalau macam kita rasa macam kita stres sangat, kita pun keluar daripada rumah, cuba macam lakukan pergerakan ringan ke apa semua, itu yes, memang terbukti memang membantu. Okay, dan yang ketiga, yang ni ubah tingkah laku, komunikasi lebih asertif. Macam contohnya kita ni terlalu susah sangat nak cakap no bila cakap dengan orang. Bila orang minta kita buat sesuatu, kita susah nak cakap no sebab kita macam rasa mungkin dalam ini pun berkaitan dengan budaya jugalah. Budaya kita ni macam kita selalu rasa macam takut nak menjaga hati orang, contohnya. Kita takut nak kata no, tetapi kita sepatutnya boleh cakap dengan cara yang betul, which is kita panggil komunikasi secara asertif. Dan yang ni atur kehidupan, maksudnya tahu prioritas yang mana penting, mana tak. So jangan lupa untuk berehat tu memang biasalah, dan banyak ketawa tu biasalah. So mungkin lebih kepada kita menggunakan spiritual punya, masing-masing mempunyai cara yang berbeza untuk menghadapi masalah kan. Tetapi saya nak sentuh satu lah, memang menarik juga, which is saya memang selalu juga, kadang-kadang kita ni banyak thoughts kan, yang kita cakap tadi thoughts yang kita ada tu, which is kita ada belief apa semua, kita banyak sangat pemikiran kita. Kadang-kadang pemikiran kita tu, bila kita kata, orang selalu cakap, tak perlulah, janganlah kau fikir. It's not easy. Nah, macam mana pemikiran tu memang datang dekat kita? Macam mana kita tak nak fikir? Contohlah macam kita kata, saya ni memang tak berjaya, saya ni memang ni, macam tu, macam ni. So menyebabkan saya ni tak disayangi, tak perlu saya hidup di dunia ni lagi. Itu yang sampai membuat keputusan untuk ambil nyawa sendiri tu. So mungkin terlalu banyak sangat thoughts. Tetapi ramai orang sering kata jangan fikir. Mungkin kita boleh cuba apply macam ni. Kalau kita duduk dekat building yang tinggi, contohnya tingkat paling atas sekali dekat Twin Tower tu, kita duduk. Kita pandang ke bawah, bila kita pandang ke bawah, kita akan nampak kereta pergi dan kanan kiri kan. So macam itulah thoughts kita. Maksudnya thoughts kita ni akan pergi kanan kiri, memang tak akan habis. Okay, kanan kiri. So macam mana kita nak stopkan kereta tu? Kita tak boleh nak stop kan? Tapi cuba kalau kita buat, memang ada setengah orang kata tak boleh, benda tu datang. Okay, cuba kalau saya suruh anda, mungkinlah saya kata bawa a bucket of water, maksudnya satu baldi air. Saya suruh awak bawa satu baldi air keliling rumah awak, tetapi dengan syarat awak tak boleh tumpahkan satu titis pun air. Okey, kita pun buatlah. Contohlah, sebagai contohlah ni saya nak, nanti saya akan beritahu kenapa saya cakap macam ni. So dibawalah air tu keliling rumah dia. Okey. Masa dibawa tu dia nak pastikan tak ada setitis pun air tumpah. Rasa-rasa masa tu ada tak pemikiran dia rasa nak bunuh diri ke ataupun dia rasa depressed ke? Ada tak Dr. Maisara? Tak sempat kan? Ha? Macam mana? Tak dengar Dr. Maisara? Mana tak sempat sebab kita fokus pada bagaimana nak pastikan tak tumpah tu. Betul kan? Macam itulah pemikiran kita ni. Bila kita terlalu macam kita alihkan perhatian kita buat sesuatu, maksudnya kita tak sempat, otak kita pun tak sempat nak terfikir. So sebenarnya kita boleh buat, kita berupaya untuk buat, untuk tak, maksudnya thoughts tu kita berupaya. Okay, sebab kita yang control thoughts kita tu, dan thoughts kita tu memang betul macam saya cakap tadi, macam saya bagi contoh yang tadi yang dysfunctional thinking tu. Dan daripada dysfunctional thinking tu, kita ada juga pemikiran yang kita panggil automatik, yang macam bila berlaku je terus automatik. Dia tak sempat dah. Dia terasa secara macam automatik punya response. Maksudnya bila macam terlalu terjadinya, contohnya macam dia kena marah, jadi tak sayang kita. Terus pemikiran ayat kita cakap macam tu, otak kita cakap macam tu. So macam itulah, macam kalau kita nak alihkan pemikiran-pemikiran tu, kita kena cuba buat sesuatu. Maksudnya kita berupaya, okay? So mungkin bila kita ambil masa, ambil sedikit masa untuk macam alihkan perhatian kita, macam contohnya kalau kita rasa macam, sebab tu saya kata cara yang senang memang kita boleh buat ad hoc. Kalau kita ada macam kita rasa serabut sangat, kita rasa macam
hidup ni macam-macam masalah lah ni semua kan. Ada rasa macam ni, take a moment. Okay, take a moment, maybe 5 minutes a break. Okay, maybe dalam satu hari take a moment, have 5 minutes a break tu, relax sekejap, buat apa-apa pun yang kita rasa sesuai dengan kita. Saya tak nak bagi spesifik punya cara sebabnya ada setengah orang menggunakan cara berbeza-beza. Tetapi kena ingat, kena tahu cara yang mana adaptif ataupun maladaptif. Maksudnya kalau macam tidur tu, memanglah betul hilangkan masalah tu ataupun menghilangkan kesedihan tu, tetapi hanya sekejap dan dia akan bawa kepada long term punya effect. So maksudnya kena tahu apa yang adaptif, apa yang tak bagus untuk kita. So maksudnya macam tu lah saya cakap, kita kena take a moment. Ramai orang macam contohnya macam sebelum ni work from home, dia kata tak boleh, dia kena pegang telefon tu, dia sampai takut, fobia tengok telefon sebab asyik nak kena buat kerja je. Sampai dia kata, kalau kita kata tarik 5 minit, jangan pegang telefon, offkan telefon. Tak boleh. Ha, sampai tahap tu, you yang setkan. Kalau kita dah setkan rules, okay, saya memang rehat saya 5 minit. Okay, saya memang nak kena rehat dulu 5 minit untuk diri saya. So, boleh. Sebenarnya boleh terjadi. Cuba kita tak cuba. Okay. So, kalau you tak try, you wouldn't know. So, sama jugalah maksudnya kalau sebelum ni kita rasa macam kita tak boleh nak buat apa-apa, tak ada apa-apa, cuba activatekan. Kita panggil behavioral activation. Activatekan. Okay. Dia ada banyak cara. Sebab tu saya kata tadi, macam saya cakap tadi, hubungan pemikiran ni sangat berkait rapat dengan emosi. Kalau orang kata depression ni, macam contoh depression yang saya cakap ni, kita ada tiga. Orang yang depression selalunya dia akan ada tiga, kita panggil triad lah. Maksudnya macam mana dia value diri dia, macam mana dia rasa orang value diri dia, masyarakat atau others value diri dia, dan macam mana dia value the futures. Okay, macam contoh depression ni, dia akan value diri dia unworthless. Okay, dan dia value dia punya future dia memang gelap contohnya. Dan macam mana dia value orang lain, dia rasa orang lain tengok dia sebagai seorang yang tak berguna juga. So macam tu lah depression. Anxiety pun, kalau kita tengok pada anxiety pula, macam mana dia value diri dia, saya dalam bahaya. So dia macam mana dia value untuk future pula, dia kata something terrible is going to happen. Maksudnya akan berlaku sesuatu yang bahaya nanti. Dan macam mana dia value masyarakat pula, dia rasa dia tak boleh cope. Okay, dan masyarakat pun rasa dia tak boleh cope. Itu macam ni lah cara pemikiran kita sangat berkait rapat dengan emosi kita dan juga kita punya behavior. Dan ini yang saya cakap tadi itulah, bila kita ada depression, kita akan rasa depressed. Okay, depressed ni berbeza dengan sadness. Sadness hanya sekejap saja, dia akan hilang. Depressed ni selalunya dalam masa 2 minggu lah, kesedihan tu berpanjang sampai dalam masa 2 minggu. Okay, so bila rasa depressed, of course dia akan ada low energy, dia akan effect not only emosi, dia akan effect physical, dia akan effect kita punya daily living, dia akan effect kita punya energy, semua tu akan effect. Tetapi yang paling utama dia akan effect kita punya low motivation semualah, kita akan rasa letih dan kita akan rasa tak bertenaga. Physiological kita pun akan terganggu. Dan of course bila ni kita akan mulalah procrastinate, kita akan lupa tanggungjawab kita. Masa inilah akan menyebabkan kita, bila kita lupa tanggungjawab kita ataupun kita procrastinate, banyak tangguh-tangguh, kita akan rasa bersalah. Bila akan rasa bersalah tu, kita akan mula rasa macam dah tak rasa tak berguna. Kita akan rasa macam terlalu tak boleh nak cope. Masa ni lah akan cycle ni, mungkin masa ni lah menyebabkan masalah-masalah lain. Seperti anxiety juga mungkin akan berkait dengan masalah lain. Ataupun kita paling takut dia akan cuba untuk ambil diri sendiri. So inilah yang saya cakap tadi, ni adalah contoh-contoh dia. Ini yang kita kena tahu bezanya sadness dengan depression. Maksudnya depression ni, sadness ni normal punya reaction, normal punya emotion. Tetapi dia masih lagi boleh enjoy simple things. Tapi kalau depression, dia tak boleh dah, dia tak enjoy lah, no longer enjoy dah. Dan mesti dia interrupt dia punya daily functioning. Okay, kalau sadness dia tak interrupt, dia still lagi boleh functioning. Maksudnya kalau dia boleh lagi pergi bekerja, dia boleh lagi macam mungkin rumah tangga atau keluarga masih lagi okey, tu kita tak panggil depression, kita panggil tu sadness sahaja. So ini macam saya cakap, kenapa saya masukkan anxiety juga, sebab kita macam kadang-kadang salah faham. Dia cepat sangat untuk self-diagnose diri dia ada anxiety disorder. Sebenarnya anxiety ni perlu, sebab anxiety ni adalah perasaan yang normal. Kita perlukan anxiety tu untuk protect diri kita. So maksudnya kalau kita rasa, contohnya kalau kita nampak harimau, kita kena anxiety sebab protect lah terus reaction kita untuk lari daripada harimau tu, betul tak? So kalau tak lari tu, maksudnya kita pula yang tak normal kan? So itu sebenarnya anxiety adalah perlu untuk allow us to fast, untuk macam react dengan emergency tu kalau apa-apa berlaku, untuk protect diri kita. Tetapi kalau anxiety yang sukar dikendalikan,
yang tak boleh ditangani, itu boleh menyebabkan gangguan keresahan ataupun gangguan perasaan dan penyakit-penyakit lain lagi. So ini yang kita tak, kita perlu ingatkan diri kita, maksudnya kena cegah sebelum parah. Maksudnya kena cegah sebelum parah, sebelum benda itu berlaku dengan lebih. Kita kena kenal diri kita. Adakah itu ni normal ke tak ni, anxiety saya ni? Normal ke tak? Oh, so normal. So okay lagi. So okay lah. So tak perlu buat apa. You don't, bila you terlalu macam overreact, benda tu sebenarnya normal, tapi you terlalu overreact ataupun you terlalu macam exaggerate benda tu, itu pun boleh menyebabkan masalah juga. So ini yang kita kena tahulah bila. Kalau anxiety biasa dia akan habis. Okay. Dan selalunya dia tak ada spesifik yang stressor dia tu. Okay. So ini yang boleh, selalunya relax pun boleh membantu. So ini yang saya cakap tadi, kalau ni pun sama sebenarnya boleh kita gunakan, applykan dalam apa yang Dato' Har cakap tadi yang tunjuk telur masin tu. Bila kita mula-mula ada, bila ada anxiety, kita akan mula-mula kita relax dulu. Macam contohnya COVID sebelum ni kita relax. Lepas tu ada setengah orang dah mula alert. Okay. Dia dah mula alert, dia akan, lepas tu bila dah alert, dia mula untuk beradaptasi lah. Dan bila dia adaptasi, tetapi bila mungkin persistent sangat, stresnya tak habis-habis ataupun COVID ni tak habis-habis lagi, tambah pula dengan uncertainty lah apa semua, dia akan mula rasa stres. So bila stres kat sini, dia akan dah tak boleh control, mungkin ia menyebabkan anxiety. So anxiety ni akan boleh menyebabkan panic lah. So ini yang saya tunjuk kat sini, contoh antara dua graf ni yang menyebabkan macam mana ia boleh mengganggu kita punya performance apa semua ataupun mengganggu kita punya daily functioning. So itulah. Dan kalau tanya saya, kalau mungkin ada setengah orang tanya, kenapa saya yang kena depressed? Kenapa event yang sama berlaku, semua orang kena COVID, semua orang ataupun mungkin event yang sama, exactly sama, tetapi berlaku kepada 5 orang yang berbeza, kenapa result dia berbeza-beza? Mungkin result nombor 1, dia still lagi boleh hidup bahagia. Mungkin nombor 2, dia dah ada mula rasa ada depression. Mungkin nombor 3, dia mula rasa macam marah ke apakah. Banyak, maksudnya saya kata result tu berbeza-beza lah. Kalau nak tanya tu, there's no exact causes. Okay, kita kalau dalam mental health disorder ni, kita tak kata satu faktor tu menyebabkan kepada sesuatu penyakit tu. Dia sebenarnya adalah pelbagai. Macam saya cakap, saya rasa saya pernah ulas sebelum ni, penyakit mental health disorder ni sama macam penyakit physical illness. Macam contohnya kita kata orang diabetes. Diabetes kena makan ubat tak? Dia kena makan ubat. So, tapi maksudnya sama dengan physical illness, maksud saya ada setengah mental health disorder yang memerlukan medication. Ada setengahnya tak. So, kena tengok kepada severity lah. So, kalau macam yang perlu makan ubat tu, sama jugalah, kecil manis pun kena makan ubat. Tetapi dia perlu tak jaga diri, gaya hidup dia? Cepat makanan dia perlukan. So sama juga dengan depression. Dia perlu jaga gaya hidup dia. Maksudnya kalau tanya kenapa, ini adalah dia punya apa tu faktor-faktor dia. Mungkin secara biologicalnya, kita tengok secara biologicalnya, maybe daripada genetik family dia memang prone untuk ada genetik biological, adalah faktor dia menyebabkan dia cepat untuk dapat ataupun fragile untuk sasat, maksudnya kita kata untuk senang nak dapat depression contohnya. Mungkin disebabkan hormon, mungkin disebabkan neurotransmitter lah, ini kita kata biological part lah. Dan mungkin disebabkan oleh personality kita, cara pemikiran kita, macam saya cakap tadi, cara pemikiran yang berbeza, mungkin cara kita macam handle sesuatu itu. So ada berbagai faktor yang menyebabkan kenapa seseorang tu boleh mengalami depression dan kenapa seseorang tu boleh mengalami anxiety. So saya rasa itu saja. Tak ada, saya ingat nak bagi makluman kata seminit lagi. Okay, alright, boleh teruskan. Itu je. Alright. Tetapi saya nak tambah sikit je, kalau macam contohnya kalau kita berlakulah sesuatu dekat kita, macam ada setengah orang, dia macam dia jadi panic attack kan, dia dalam semacam tak, dia selalunya panic attack ni dia takkan jadi tiba-tiba. Dia mesti sebelum tu dah ada occasion sebelum tu ataupun dah ada event yang sebelum tu yang menyebabkan ada berlakunya panic ataupun anxiety. Dia mesti kena start dengan benda tu dulu. Dia takkan tiba-tiba. Okay. So selalunya kita akan, apa yang kita bulat dulu, kita of course kena, sebab ni berkaitan dengan physiological. So dia, kita perlukan relaxkan dia dulu. Sebelum kita nak tackle dia punya cognitive ke apa. So maksudnya maybe masa tu deep breathing ataupun relaxation memang akan help. So tapi kena menggunakan cara yang betul. Okay. Deep breathing. Sebab kalau kita tak menggunakan, sama orang kata macam tak, it doesn't work for me. Okay.
It work. You try first. And then ada banyak cara. Okay, ada banyak meditasi berbeza-beza. Ada yang menggunakan progressive muscular reaction. So banyaklah relaxation. Dan ada menggunakan meditation. Ada menggunakan yoga. Macam-macam jenis. Kalau kita dari segi Islam pula, kita lebih kepada istighfar lah. Ataupun istighfar, tarik relaxation. Dan terus ada sementara kita berzikir. Okay, yeah. Saya rasa itu saja. Harap-harap membantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Siti. Maaf ya saya terpaksa interject tadi. So, kita nak bagi ruang pula untuk sesi soal jawab. Kita ni ada, setakat ni saya dah dapat adalah satu soalan ni yang saya dah dapat daripada sekretariat ni tadi. Mungkin saya boleh buka soalan ni untuk kedua-dua sekali apa, untuk Prof Har dan juga Dr. Siti ya, untuk kita kupas dan bantulah sahabat kita yang berkongsi ni. Assalamualaikum Prof dan Doktor, mohon nak utara sikit soalan katanya. Logiknya manusia normal pasti nakkan pilihan yang terbaik yang mensejahterakan kehidupan secara keseluruhan. Akan tetapi kadangkala tekanan dan desakan dari individu-individu berautoriti dalam sesebuah organisasi membuatkan kita terpaksa melakukan sesuatu yang tidak kita sukai dan berkemungkinan di luar skop tanggungjawab dan kemampuan. Khawatir dengan konsekuensi kita jika tidak mengikut arahan, maka tekanan itu hanya dapat disimpan sendiri dan berkemungkinan mencetus kerosakan emosi dan perasaan. Apa yang Prof dan Doktor boleh cadangkan supaya dapat mengelakkan kemudaratan kepada individu yang terlibat berikutan situasi seperti yang saya nyatakan. Ini daripada saudara Muhammad lah. Dia panjang juga dia punya ceritanya ni. Tapi saya rasa apa yang dikongsikan ni ramai yang boleh mendapat manfaat daripada apa yang diutarakan ni. Silakan Prof Har. Saya dulu ya. Okay. Ya, silakan. Saya ingat macam nak bagi kat psychologist clinical dulu. okay. Cik apa tadi namanya? Sorry. Cik Muhammad. Cik Muhammad. Okay. Ya. Cik Muhammad sebenarnya Cik Muhammad mewakili ramai lah antara kita ni kan yang bekerja di bawah arahan, ya, menjadi orang yang di bawah begini semua ni. Okay. Sebenarnya saya rasa apa macam mana dari dalam konteks kita sendiri tu dah ada banyak disentuh oleh Dr. Siti sebenarnya, dan saya benarkan Dr. Siti lah ya untuk menjawab dari sudut individu tu. Saya mungkin nak melihat dalam konteks saya ni rumah saya sebelah masjid ni Dr. Mai. Nak dengar azan dulu ke? Patutkan saya jawab lepas tu. Dr. Mai? Hello? Okay. Kita berhenti untuk azan sebentar. Baik, okay. Kita berhenti untuk azan sebentar. Minta maaf. Okay. Yeah.
Ini waktu asar wilayah persekutuan ya. Apa? Dia tak belum lagi lah. Okay. Yeah. Saya nak menjawab dalam konteks dinamik apa kita dalam organisasi. Ya. Kita selalu banyak bincanglah tentang kepimpinan, tapi sebenarnya yang lagi penting sebenarnya untuk kita ni adalah kepengikutan. Dr. Mai pernah dengar followership? Kepengikutan. Ada pernah. Ya. Yeah. Tapi agak janggal juga ya, sebab kita banyaknya duk pemimpin-pemimpin gitu. Paradigma kita hari ini, makna pemimpin tu cukup tinggi kedudukannya, orangnya berkarisma, pandai, cerdik semualah ya. Ha, kita yang mengikutnya, pelikis sajalah. Ha, ini sebab datang daripada budaya feudalism kita. Ya, maknanya kita orang yang ketua kita tu memang aduhai tak boleh kita sanggah ya, berkuasa penuhnya kita ni. Ialah ya, sangat pasif ya dan sangat submisif, dan sebab itu ibarat kerbau di cucuk hidung aja. Jadi konsep kepengikutan ini sebenarnya sangat perlu kita lihat dan anjakkan, dan itu juga sebenarnya daripada kerangka fikir jugalah Dr. Mai. Asyik-asyik ke situ juga kita sebenarnya. Ya, kalau misalnya kerangka fikir kita masih tertutup dalam konsep kepimpinan dan kepengikutan ini, itulah dia paradigma lama kita ya. Oleh sebab itu kita semua nak jadi pemimpin. Tak pandai memimpin pun nak jadi pemimpin juga. Sebab pemimpin ni banyak benar. Dia punya perks dengan dia punya keistimewaan daripada orang bawah-bawah tu lah. Berbuat-rebut lah kita nak jadi pemimpin. Rasuahnya apanya asalkan orang pilih kita. Sebab konsep itu ya, bahawa kepimpinan itu sangat bagus, sangat ni, sedangkan kepimpinan tu lekeh. Sedangkan tidak akan adanya pemimpin tanpa pengikut. Ya, pengikut yang baik itulah yang nanti akan jadi pemimpin yang baik. Ya, jadi oleh sebab itu paradigma pimpin dan ikut ini kena diubah. Dia bukan lagi maknanya yang pimpin itu yang paling baik, yang ikut ni ya, tak ada harganya. Kita kena katakan bahawa pimpin dan ikut itu dia satu yang neutral ground. Maksudnya kan Cik Muhammad? Pemimpin Cik Muhammad itu tak akan adanya keupayaan nak organisasi itu kalau tidak ada kita ni. Ha. Tapi kita ni pun tak akan tahu nak ke mana kalau tak ada pemimpin kita. Jadi kita ibarat dua apa sisi duit shilling yang sama, sebelah ni pemimpin, sebelah ni pengikut. Dan sebenarnya kepengikutan itulah sebahagian daripada kepimpinan. And ini saya punya kuliah di universiti ni mai. Nanti kan satu LMCR LMCR 2412 itu saya punya tu ya. Apa Citra ya Prof? Citra. Ialah Citra. Kepimpinan dalam tu memang ada satu dua jam khas untuk kepengikutan. Dan respon daripada pelajar, dia orang suka aspek ni sebab kita sebenarnya ramai lagi pengikut daripada pemimpin. Yeah. Dan kalau kita ni pandai mengikut, orang yang sebabnya ikut Kelly, dia ada seorang apa penyelidik tentang kepengikutan. Ada lima jenis pengikut ni ha. Cik Muhammad, kita ni yang mana satu? Dan dia melihat dalam konteks dua perkara ya. Satu, dari sudut tahap kritikalnya kita kepada organisasi. Maknanya kalau paksi menegak tu lah, yang di bawah ni memang tak kritikal langsung, ngikut aja. Tapi yang atas ni banyak lah pula. Semua tak betul pula. Kan? Jadi itu dengan yang apa paksi menata ini adalah dalam konteks libat urus, engagement. Dia memang engage dengan organisasi dia. Kan kadang kita ni jenis-jenis Tak kisah pula kan ya, tapi ada yang sangat committed kan. Ha, jadi lagi ke kanan tu lagi committed orangnya. Jadi di tengah-tengah itu di antara dua paksi ni ada empat kuadran. Macam biasa lah kan. Ya. Yeah. Tapi kalau ikut Kelis dia ada lima. Ha, nanti saya cerita. Yang empat ni kalau pengikut yang jenis pasif ni dia kritik pun tidak, engage pun tidak. Dia masih tak commit. Yang ini selalunya baru masuk kerja lah. Ya. Tak tahu apa-apa lagi kan. Selalunya dia pasif. Okay. Yang ini dipanggil the ship. Turun ke kanan-kanan, kiri-kiri macam itulah. Ha, kan? Tapi ada pula yang Allah, konformis dipanggil. Ini ni ya Allah, sangat committed ni lah. Tapi langsung tak kritikal.
Ya, kenapa buat kerja tu? Entah bos suruh, aku buat je lah. Dia tak, tak kritik ya, dan juga tidak tak punya lah daripada conformist ni pula ramai lah yang ini yang pengampu ni ha Encik Mamat ya yang ini ni. Tapi sangat committed lah dia ni. Tapi kritis tu tak tak sangat. Sebabnya dia tak nak dilihat sebagai orang yang rock the boat ataupun kan nanti dalam mesyuarat dia juga yang bising. Kadang bos baru kata saya rasa boleh bos boleh. Saya belum cakap lagi nak buat apa. Tak apa. Bos kata apa saya ikut. Ini conformist ni. Tapi yang kita ada satu lagi pula yang alienated dia panggil. Alienated ni ya Allah kritik saja. Semua-semua benda tak setuju. Tapi bila dia kata marilah Cik Din ke minta maaf ya. Siapa nama Cik Din ke Cik Man ke kan. Marilah kita buat Cik Man yang Cik Man kritik-kritik tu. Tak ada, saya tak kisah. Dia tak nak pula. Jadi ni dia panggil the alienated and the disengaged follower ya. Yang kita nak yang dua-dua tinggi. Kritis pun dia. Dan juga committed juga. Ini yang dipanggil exemplary follower. Yang ni kita nak. Dan kalau misalnya Cik Muhammad yang macam ini sebenarnya kita memang berpegang pada prinsip. Yang betul kita kata betul, yang silap bos tu kena cakap silap. Cumanya adab kita ni kena adalah bagaimana nak menjadi asertif tadi, nak mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Mungkin kita dalam mesyuarat, kita tengok bos kita jugalah. Bos kita ni jadi tak boleh ditegur. Dia pandai-pandai kalau kita pergi bilik dia, buat appointment dengan TA dia, dia okey. Janganlah tegur depan. Ada bos kita yang tak apa, tegur-tegur, saya okey. Okey tu tak apa. Banyak bos ni cakap je. Tapi kan kalau kita tegur dia, dia cepat pula melenting kan. Jadi tengok juga ni. Yang kelima tadi kan, Mai, saya kata dia yang kelima kan. Kelima ni dipanggil pragmatic follower. Pragmatic follower ni dia memang macam mengkarung ya, yang boleh tukar-tukar warna tu. Dia tengok bos. Bos dia macam ni, dia macam ni. Bos dia macam tu, dia macam tu. Yang ini memang, this is the pragmatic, the survivor ni. Bos macam mana pun dia okey je. Cumanya kita boleh jadi semua pengikut macam ni. Doktor Encik Mat. Mula-mula kita orang yang pasif ya, pengikut yang pasif. Lepas tu kita mengampu lah. Mengampu. Tengok-tengok tak naik pangkat. Orang lain yang naik pangkat. Terus kita jadi yang nombor empat tadi tu. Yang nombor tiga tadi. Engage lah. Masa tu sebenarnya kaki dah sebelah lah. Dah kat luar lah dah kan. Tapi yang kita nak ni jadi ni. Jadi kalau mudah-mudahan Encik Muhammad, jadilah pengikut yang efektif ni. Yang bos buat betul, kita kena tegur. Tapi yang tak betul ni maknanya tegur tu mungkin tegur yang cara berhikmah ya. Kalau dia dengan kita dia tak dengar ya Cik Mai, dan sedangkan perkara yang dia buat itu mungkin perkara khususnya yang tidak profesional, melanggar adab dan juga ni pecah amanah ya, kenalah laporkan kepada yang lebih tinggi lagi. Kerana setiap pemimpin itu juga dia pengikut. Dia ada yang lagi atasnya tu. Ya, jadi insya-Allah mudah-mudahan saya harap Encik Muhammad ni termasuk dalam pengikut yang tadi tu, yang efektif dan exemplary tadi tu. Itu saja input saya, Dr. Mai. Terima kasih Prof. Silakan Dr. Siti. Terima kasih Prof. Har. Kalau dari segi mungkin salah satu cara lagi untuk kita hadapi, saya rasa memang bukan hanya Cik Mat je yang mengalami masalah ni. Banyak di antara kita yang mengalami masalah ni. Kita nak buat semua tu tetapi ada kekangan-kekangannya. Especially bila kita kat workplace lah. Tapi kalau masih ingat yang macam saya pernah sebelum ni bercakap tentang ada dua webinar sebelum ni, saya ada cakap pasal apa yang kita boleh buat, apa yang tak. Maksudnya kita kena tahu apa yang dalam kawalan kita. Locus of control. Kalau lebih ingat dulu locus of control, kita punya external dengan internal. So kita kena tahu apa yang kita boleh control dalam kawalan kita adalah diri kita. Maksudnya adalah diri kita, pemikiran kita, cara kita beradab, cara kita bertingkah laku, itu semua dalam kawalan kita. Tetapi yang bukan dalam kawalan kita adalah maybe sistem. Mungkin cara sistem, rules ataupun kita dalam satu-suatu organisasi ke apa, kita bukan dalam kawalan kita. Dan mungkin orang lain, orang maksudnya orang luar, orang luar. Mungkin kita orang luar ni mungkin setengahnya kita boleh kawal sedikit, tetapi tak 100% kita boleh kawal. So kalau macam bercakap tentang organisasi, melibatkan ramai orang. So melibatkan ramai orang, apa yang saya boleh tekankan, mungkin Cik Muhammad boleh apply benda ni. So kena tengok balik benda tu, adakah kita boleh buat sesuatu tentang masalah tu. Kalau macam kita boleh buat sesuatu,
Yes, duit. Duit tu jangan cakap je. Terus buat. Okay, plan. Kalau ingat balik yang saya pernah ajar worry tree tu, so ni kena plan bila kena buat. Tetapi tengok benda tu solve tak ada problem. Kalau tak solve, think something else. Buat cara lain. Ataupun kita kena tahu, okay, ini sesetengahnya kita boleh, kita protect diri kita dulu. Okay, jangan, jangan kisahkan orang lain. Maksudnya protect diri kita dulu. Okay, ada setengahnya macam kita tahu kita ni jenis macam cepat sikit tersentap. Okay, cepat sikit tersentap. Kalau dalam keadaan tu pun, tetapi at the same time kita tak boleh avoid. Kita kena pergi juga kerja. Contohnya lah kalau kita kena pergi juga kerja, tapi kita ni cepat tersentap kalau bos ramai-ramai berkumpul, ada perjumpaan ke apa, kalau bos cakap sedikit pun kita dah cepat macam terasa. So apa yang kita boleh buat? Mungkin kita protect diri kita dulu sebab kita tak boleh nak control bos kita tu ataupun orang sekeliling kita untuk tak bercakap tentang tu, tak buka soalan tu ke apa ke. Contohlah ada benda yang sensitif sikit yang berkaitan dengan kita ke apa semua, ataupun cara bergurau dia ke apa. Kita tahu memang bos kita tu memang jenis bergurau kasar, tapi kita ni memang tak boleh, tak boleh orang yang bergurau kasar sikit. Kita akan cepat macam ambil hati ataupun relatekan dengan diri kita, padahal bos tu mungkin tak bercakap pasal kita pun, ada sengaja macam tu kan. So ini berkaitan juga lah dengan style of thinking, of cara kita berfikir. Tetapi apa yang kita boleh buat, kita boleh elak. So try to find something else. Maksudnya kena cuba cara lain. Mungkin kita distract diri kita buat benda lain ke, ataupun yang kita boleh protect diri kita supaya kita tak tersentap sangat. Itu salah satunya, apa yang kita boleh kawal dan kita tak boleh kawal. Maksudnya itu kita kena tahu apa dalam luar kawalan dan dalam kawalan. Kalau sebenarnya kan, Dr. Maisara, sebenarnya kita ni tak sedar tau. Manusia ni banyak sangat buang masa atau buang tenaga dia berfikir tentang benda yang dia tak boleh kawal. Banyak sangat. Okey, cuba kita kena ingat apa yang kita boleh kawal je. Kita boleh buat dalam limitation kita, maknanya dalam kita punya kita punya kebolehan dia ataupun kita cakap apa yang kita boleh buat lah. Maksudnya yang lain tu kita boleh kawal. Tetapi kita ni banyak sangat lah. Nanti kan kalau buat macam ni, esok nanti ditukar pula peraturan. Nanti kan kalau saya buat macam ni, sekolah pula. Macam contohlah nak buka sekolah ni. Oh, nanti sekolah ni sekolah buka, nanti takutlah nanti ada jangkitan pula apa semua. Kita tak tahu. Benda tu kita tak tahu kan. Tak jadi lagi pun. Kita boleh kawal. So cuba kita macam ambil masa, cuba fikir apa yang dalam kawalan kita dan apa yang dalam luar kawalan kita. Okay, tetap. And then satu lagi, kita kena pandai. Cubalah memang, okay, nak share sikit kan. Macam saya dulu, saya pun cepat jugalah, kalau nak kata cepat tersentap. Kadang-kadang kita tak boleh kontrol manusia kan, kita yang bercakap ke apa. So apa yang saya buat, saya cuba kontrol yang saya tak boleh buat. Okay, maksudnya sometimes you need to apply lah, cuba buat. Bila you cuba, macam contohnya, kita tahulah orang akan bercakap pasal kita. Kadang-kadang kita ni nak ambil tahu, okay? Cuba cakap, suka hatilah kau nak cakap apa pun pasal awak, nak cakap apa pun pasal saya, saya tak nak ambil tahu. Kadang-kadang kita yang nak ambil tahu orang cakap apa, kan? So, cuba macam belajar tak nak ambil tahu. Hanya fikir apa yang kita boleh buat saja. Belajar, saya rasa macam cuba, kalau kita tak cuba benda tu, memang kita takkan tahu ada kesan ke tak. Tu salah satulah yang kita boleh buat untuk dalam organisasi. Okay, sebab kita tak boleh nak elak bekerja dalam organisasi. Kita tak boleh, kalau tak bekerja nanti tak ada pula. Maksud benda tu kan akan berkait kan. So itu yang kita boleh buat. Okay, saya harap membantulah Cik Muhammad. Okay. Terima kasih. Harap apa saudara Muhammad, Cik Muhammad mendengarlah respons daripada kedua-dua panelis kita sebentar tadi. Jadi masa pun ni klise sikitlah, masa mencemburui kita. Okay. Sebab sekarang dah 4:36 ya. Jadi Prof, Dr. Siti, kalau boleh dalam 2 minit lah kita bagi untuk rumus, lepas tu kita boleh serahlah majlis ni kepada MC kita semula. Silakan Prof Han. Okey. Ya. Baik, saya rumuskan beginilah ya. Setiap kita ni ada masalah kita sendiri dan tak sama dengan orang. Firman Allah tu kan dalam surah Al-Baqarah ayat 268, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah takkan bagi kita ni sesuatu di luar daripada kesanggupan kita. Dalam surah Al-Baqarah 233 pun ada juga. Ya, serupa juga. Maknanya, kalau tengok masalah kita ataupun kerumitan, kesulitan kita tu, sebenarnya dia ibarat baju yang kita pakai ni. Ha. Baju yang paling selesa yang ukur kat badan kita. Ya, bukan kat badan orang lain.
Kalau kita pakai badan, baju orang lain tu ada yang ketat sangat, ada yang longgar sangat, ya, tapi yang paling selesa yang kita ukur kat badan kita. Jadi bila ada satu musibah yang sampai tu, ingatlah, itulah dia baju yang Allah dah letak nama kita tu, tak ada orang lain yang akan pakai. Jadi kalau agaknya kita pakai baju orang lain tu, agaknya tu tadilah tak muat ataupun longgar sangat dan kita tak boleh nak selesaikan. Jadi daripada kita bertanya, pasal apa saya ya Allah? Why me? Why me? Ha? Dan kita takkan dapat menjawabnya pun, ya. Yeah. Jadi bila kita faham konsep ini, kita yakin bahawa Allah memberikan masalah ataupun satu ujian tu sesuai dengan keupayaan kita, kita akan menukarkan daripada why me tu tadi kepada why not me. Kenapa pula tidak saya? Saya yakin inilah ujian untuk saya. Dan Allah tidak akan meninggalkan saya sendirian. Itu insyaAllah mudah-mudahan kita tambahkanlah, ya, sepanjang masa ini ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Saya minta maaf lah kalau ada apa yang diberi ni kan tak berapa sempurna ke ataupun ya tidak bertepatan, ya. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak-banyak Prof. Sebenarnya time-time ni bukan senang nak bagi orang celik mata Prof. Sebenarnya. Jadi saya harap yang lain pun sama juga seperti apa yang sedang saya lalui. Memang rasa bertenaga walaupun hari dah rembang kan. Hari dah masuk asar selalunya ni lah. Tapi harapannya apa yang Prof kongsikan tu dapatlah sama-sama kita jadikan peringatan, mana-mana tips-tips tu dapat kita jadikan amalan insyaAllah. Silakan Dr. Siti. Okay, saya just nak tambah sikit je berkait juga dengan apa Prof cakap tadi. Okay, sebenarnya kalau kita tengok dari segi cabaran yang kita hadapi, semua orang hadapi cabaran yang sama. Okay, kita tak tahu pun mungkin kita nampak hidup dia sempurna, tetapi dia takkan, dia setiap orang ada masalah. Orang yang cantik, orang yang pandai, orang yang cerdik, orang, pemimpin, rakyat, semua ada masalah. Cuma kalau kita fokuskan diri kita pada masalah tu, kita akan lupa apa yang nikmat yang Allah dah bagi. Sebenarnya banyak sangat nikmat yang Allah dah bagi. Contohnya macam ni lah, kalau lagi nak bagi contoh senang, kita ditempatkan di luar negara yang tempat yang memang tempat yang macam tak ada susah nak dapat makanan halal. Contohlah, kita hanya bawa satu sardin, satu tin sardin. Bila satu tin sardin tu kita kena share dengan rakan-rakan kita tu ataupun kita punya keluarga. Masa tu kita rasa nikmat sangat sebab masa tu kita bersyukur apa yang kita dapat. Okay, sekarang ni mungkin kita tak rasa nikmat sebab kita rasa sardin tu benda yang tak. Sebab yang ni kita rasa nikmat. So maksudnya kalau kita cuba bersyukur apa yang kita dapat, kita akan rasa macam manisnya maksudnya cabaran-cabaran tu. Sama jugalah maksudnya cabaran tu, maksud saya kenapa bila kita dekat luar kita ada kekangan apa semua tu, tetapi dapat sikit tu kita hargai nikmat yang Allah bagi dengan sardin tu, kita sangat rasa bersyukur. So sama jugalah dengan kehidupan kita ni, kalau kita cuba untuk selalu menyalahkan orang, selalu menyalahkan takdir, kenapa selalu mengcomparekan diri kita dengan orang lain, so kita tak fokuskan kepada kesyukuran tu. Maksudnya syukur, dan ada banyak orang, ada banyak jenis, eh? Maksudnya syukur bukan maksud banyak-banyak jenis, maksud saya syukur ni kadang-kadang orang cara bersyukur tu adalah bila kita betul-betul menghargai apa yang kita dapat. Kita bersyukur dan kita menggunakannya macam banyak nikmat. Buka mata je, buka je mata, terus nikmat yang pertama sekali kita still lagi masih hidup, masih bernyawa. Ada udara, banyak sangat. So kalau kita fokuskan pada yang sikit tu, masalah yang besar yang sikit tu, kita akan lupa untuk tengok pada nikmat yang kita dapat. So cuba muhasabah diri sendiri, refleksi dan sentiasa untuk majukan diri sendiri. Maksudnya belajar, kalau tidak tahu belajar. Okey, itu saja dari saya, sedikit sebanyak. Minta maaf banyak-banyak kalau ada terkurang dan terkurang dari pihak saya. Yang baik itu semua daripada Allah. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Doktor. Kalau ikutkan alhamdulillah ya, hari ini kita cegah sebelum parah berkaitan dengan isu kesihatan mental. Kita balik-balik pada kerangka fikir tadi. Kerangka fikir maknanya balik-balik macam mana kita nak berfikir supaya kita dapat kenali, tahu apa kaedah-kaedah yang ada dan seterusnya dapat kita sesuaikanlah dengan kehidupan kita, insyaAllah. Jadi sekali lagi lah Prof Har, Dr. Siti, kami ni sangat-sangat orang kata dengan rendah diri, berbesar hati lah kerana sudi bersama-sama kami di Perak. Walaupun secara maya ya, insyaAllah ada orang kata kesempatan nanti kami bawa mari sini.
Saya suka tengok Prof. Han. Prof. Han dah letak telur masin dia dah. Itu dia, zon kehidupan tu tadi. Sebenarnya, ini yang perlu kita ingat. Ya, betul. Telur masin ni bukan telur masin untuk makan. Ya. Tapi telur masin kehidupan ni yang sebenarnya dia dinamik lah. Zon selesa tu akan berubah. Akan berubah. Jadi kalau kita tak challenge ourselves to change from from time to time, jadi kita akan ada apa orang kata plateau tu ya Prof. Apa kita terlampau selesa dan menyebabkan kita lupa. Bila lupa kita alpa. Bila alpa kita bimbang, kita kufur nikmat. Itu yang kita tak nak terjadi pada diri kita lah, insyaAllah. Jadi ya Prof, Dr. Siti, terima kasih. InsyaAllah ada peluang kita akan bertemu lagi. Dan pada masa akan datang ni dalam bulan depan, insyaAllah kita akan bersiaran lagi dengan episod kelima. Nantikan ya, kita dah ramai follower-follower. Walaupun yang bercakap ni tak adalah se-famous macam selebriti-selebriti yang ada pada hari ni kan. Tapi dia, orang kata, tangkap muat lah, join sekali lah, dapatlah ilmu sekali sambil mendengar, sambil menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai moderator. So saya ucapkan ribuan terima kasih sekali kerana kita telah berjaya mengupas isu ni dalam majlis ilmu ni. Mudah-mudahan majlis ilmu ni mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah SWT. Dan saya dengan itu mohon maaflah juga ya kalau ada terkasar bahasa ya. Yang baik itu datang daripada Allah SWT dan yang kurang tu datangnya daripada saya, yang saya perlu perbaikilah insyaAllah dari semasa ke semasa. Saya serahkan kepada MC kita, Encik Mahathir Mohamad. Silakan. Terima kasih. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada moderator yang berusaha, Dr. Maisar Ahmad dan kedua ahli panel yang dihormati Profesor Datuk Dr. Halina Hadiza dan yang dikasihi Dr. Siti Halina binti Alias di atas penerangan dan perkongsian ilmu yang amat manfaat sebentar tadi. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, kepada tuan-tuan dan puan-puan peserta webinar, e-sijil penyertaan webinar boleh dibati melalui pautan yang tertera di ruang chat yang disediakan dalam Microsoft Teams. Sekiranya peserta menonton di Facebook, sila hubungi pihak urusetia di email webinar.idr@gmail.com bagi mendapatkan e-sijil penyertaan anda. Dengan ini, berakhir sudah webinar Darul Rizan bertemakan mensejahterakan modal insan episod 4 bertajuk Cegah Sebelum Parah. Ucapan tahniah buat semua peserta yang memberi kerjasama dan sanggup menunggu sehingga ke penghujung webinar. Nantikan webinar Darul Rizan bertemakan mensejahterakan modal insan episod 5. Di dalam siri webinar yang seterusnya, kita berharapkan untuk subscribe channel kami di YouTube Institut Rizwan untuk menonton semula siri webinar ini dan beberapa siri webinar yang menarik yang kami kongsikan khas untuk peserta yang tidak jemu-jemu menyokong kami. Sebelum bersurai, saya bagi pihak sekretariat webinar merakamkan ucapan terima kasih kepada semua peserta dan semua pihak yang terlibat dalam memastikan penganjuran webinar ini berjalan dengan lancar dan jayanya pada petang ini. Sekiranya terdapat sebarang kelemahan dan kekurangan dalam pengendalian webinar hari ini, dengan rendah hati kami memohon ribuan kemaafan. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Yang Maha Esa, yang buruk itu datang dari kami. Jadi ada pantun, Doktor. Ya, bagi pantun, memetik kelapa, kelapa muda, si kelapa Bali, jari disusun, maaf dipinta, panjang usia kita berjumpa kembali. Jadi itu saja, sekian. Terima kasih. Wassalam, salam hormat. Wallillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.